Kuliah Perdana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Melawarman Tahun Akademik 2024-2025 dengan tema Membangun Sistem Informasi Digitalisasi Pertanahan dalam Administrasi Pertanahan Daerah Sabtu, 24 Agustus 2024. Dua pantun untuk Anda semuanya. Sarapan pagi dengan ketan. Setelah itu, mencuci kain dengan senang hati. Saya ucapkan selamat datang, para hadirin. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Perkenankan saya Penny selaku Master of Ceremony untuk memandu acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa pada acara kuliah perdana mahasiswa baru program studi magister hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tahun akademik 2024/2025 dengan tema membangun sistem informasi digitalisasi pertanahan dalam administrasi pertanahan daerah. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber Bapak Profesor Dr. Imam Kuswahyono SHM Hum di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Selamat datang Bapak. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, keep moving forwards. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Mars mula Warman hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Dr. Mustafa SHI MSI dipersilahkan memimpin doa dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya memandu doa dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan dianugerahi keberkahan. Perkenankan saya memimpin doa menurut keyakin saya yang beragama Islam dan kepada hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan doa ini dengan keyakinannya masing-masing. Bagi hadirin yang beragama Islam, marilah kita mulai doa pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafin, ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jallal karim wa adni sulthonik Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ya Allah ya Tuhan kami pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini Dalam acara kuliah perdana mahasiswa baru program studi magister hukum Fakultas Hukum Universitas Malawarman dengan tema "Membangun Sistem Informasi Digitalisasi Pertanahan dalam Administrasi Pertanahan Daerah", seraya menundukkan hati dan pikiran, mengadakan tangan dengan khusyuk dan tawadhu dalam suatu untayan permohonan doa, lancarkanlah dan berkahilah acara pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha pengampun, kami hambamu memohon, anugerahilah pertemuan hari ini dengan maufirohmu, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, pemimpin kami, dan pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmatmu dan ampunanmu. Jadikanlah setiap aktivitas kami, selalu berada dalam ridho dan ampunan-Mu, karena tiada yang dapat mengampuni kesalahan-kesalahan kami, kecuali Engkau, Dat Yang Maha Pengampun. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami hambamu memohon, anugerahilah acara kuliah perdana hari ini dengan rahmat-Mu, anugerahilah kami dengan kucuran kasih sayang-Mu, sehingga acara ini dapat menjadi sarana memperkuat cinta dan kasih sayang kami, sebagai makhluk sosial dan spiritual yang dapat menjadi sarana kehidupan yang penuh dengan kasih sayang bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Wahai Tuhan yang maha pemberi petunjuk, kami hambamu memohon, anugerahilah kami dengan hidayahmu, anugerahilah kami petunjukmu dalam setiap ucapan dan perilaku kami, bimbinglah hati dan pikiran kami dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum ini sehingga ilmu yang kami dapat menjadi bermanfaat baik secara individual, sosial, dan global. Wahai Tuhan yang maha pemberi pertolongan, kami hambamu memohon, anugerahilah kami pertolonganmu dalam mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Mudahkanlah urusan-urusan kami, mudahkanlah studi kami, bukakanlah pintu rizki kami, anugerahilah kami kekuatan dan kesabaran dalam menjalani studi ini, sehingga pertemuan hari ini dapat menjadi awal sarana terwujudnya kemaslahatan bagi kami dan seluruh makhluk di muka bumi ini. Wahai Tuhan kami, anugerahilah kami semua kesehatan, keafiatan, dan umur yang panjang, serta jauhkanlah kami dari segala macam bencana dan petaka di dunia maupun di akhirat nanti. Wahai Tuhan kami. di penghujung doa ini kami sangat memohon, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana tawwakina adha bannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari sisa napi neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Selanjutnya sambutan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sekaligus membuka acara kepada Bapak Dr. Nur Arifudin SHMh, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama segala puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa selalu kita panjatkan, sehingga pada kesempatan siang hari ini yang cerah ini, sama rinda, ini kadang biasanya gerimis ini, bro. tapi ini hari ini cerah sekali, secara harapan masa depan mahasiswa magister ilmu hukum angkatan 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Pada sekaligus disnatalis 21 tahun. Jadi Fakultas Hukum Universitas Melawarman ini di usia 21 tahun alhamdulillah masih bisa eksis dan harapan kita semua akan lebih maju lagi, Prof. Makanya saya juga sekaligus sebagai wakil dekan satu mengucapkan mohon maaf Pak Dekan kami belum bisa hadir di tengah-tengah kita ada acara bersamaan di Pontianak ini dan saya juga mengucapkan yang terhormat kepada Profesor Doktor Imam Kuswahyono SHMH yang beliau dari dosen Universitas Brawijaya yang senior ya tepuk tangan beliau berkenan untuk hadir di tempat kita untuk belajar dan yang terhormat juga kepada Bapak Kaprodi S2, Magister Ilmu Hukum, Pak Dr. Ivan Zairan Elisi. Ya. Dan ada Bapak Dr. Mustafa, sekaligus juga Bapak Dr. Hairan, ini dua dokter baru kita telah kembali ini, ke Fakultas Hukum, tepuk tangan juga ini. Jadi kalau Pak Mustafa ini alumni dari Universitas di Malaysia Pak ya, apa universitas apa pak Malaya, Malaya. pak Dr Hairan uh, anak murid beliau Prof Dr Imam Yono dari Universitas Brawijaya Malang tepuk tangan untuk sekali lagi semangat kita semua dan seluruh mahasiswa magister ilmu hukum ya saya mengucapkan di kesempatan uh, siang hari ini selamat datang selamat bergabung pada kesempatan untuk perkuliahan ini ada yang saya kenal, ada yang belum saya kenal, ada yang alumni juga banyak, ada yang uh, kenal pada saat bekerja juga, ada ini relasi bekerja, ada yang mahasiswa kita S1, ya luar biasa semuanya. Kita berharap uh, magister ilmu hukum itu dalam waktu tidak lama, kita harapannya adalah unggul. Strategi untuk unggulnya itu salah satunya adalah. Uh, dalam mekanisme untuk pembelajaran, itu adalah project based learning. Nah, mungkin nanti ke depan, para mahasiswa magister ilmu hukum akan menghadapi sebuah pola metode pembelajaran yang agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Project based learning merupakan pengalaman pembelajaran yang didorong oleh kementerian, yang selalu dipantau untuk menilai bahwa kampus itu akan unggul ketika dia. Lebih banyak memberikan pengalaman belajar di lapangan, menyelesaikan permasalahan real yang terjadi di sekitar kita, bahkan semacam bentuk advokasi pendampingan itu bisa dikembangkan menjadi bentuk-bentuk project-based learning itu. Jadi ilmu tidak hanya dibatasi empat dinding saja, empat dinding ruang kuliah, tapi ilmu pengetahuan justru akan menjadi problem solver di dalam uh, penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa magister ilmu hukum diharapkan harus lulus tepat waktu bahkan kurang dari dua tahun. Nah ini tepuk tangan ini. Itu selalu menjadi pertanyaan bagi uh, asesor ya kepada fakultas hukum. Ini kenapa mahasiswa ini semangat-semangat pada saat pas kuliah. Pada saat tesis ini harus cari-carian ini kami dengan Pak Kaprodi S2 ini kadang suka ngundang ini ini gimana ini uh, hampir empat tahun mohon maaf kita harus sampaikan kalau sudah lebih dari empat tahun itu suka atau tidak suka itu harus kita harapkan untuk mempercepat studi jangan sampai lebih dari empat tahun kalau lebih empat tahun ya Pak Rektor akan mengeluarkan surat cinta nanti untuk ya akhirnya mohon maaf dek saya harus Infokan di awal, walaupun kelihatannya mendengarnya itu agak berat, tapi saya harus sampaikan supaya itu menjadi motivasi. Drop out, surat drop out itu akan keluar di empat tahun setelah itu, karena uh, pin itu penomoran ijazah negeri, ijazah negara itu akan tidak dikeluarkan bagi magister ilmu hukum itu setelah empat tahun. Kalau S1 itu tujuh tahun, nah, sebenarnya siap kira-kira ya, rekan-rekan mahasiswa magister untuk sebelum dua tahun ya. Nah ini berjanji pada diri kita masing-masing dan masa depan dan lebih ekonomis loh sebenarnya kalau kuliah 2 tahun itu ya kan. Bisa dikalikan aja lah kalau dua tahun kan paling 4 semester ya. 4 semester, satu semesternya berapa kan. Dibedakan dengan 4 uh, tahun dengan itu. Kalau 4 tahun ya satu semesternya ada sudah uh, berapa kan Sembilan, 8 juta, 9 jutaan ya. Kalikan. Itu kan sudah beda. Itu kalau bisa malah sudah kalau empat tahun itu sekaligus nanti sudah lulus S3 ya. Nah ini sekalian itu. Ini uh, sekaligus untuk menginformasikan bagi kita semua untuk untuk mahasiswa Magister Ilmu Hukum silahkan senantiasa selalu berkolaborasi, menjarin komunikasi. Pengalaman yang sudah sudah banyak mahasiswa justru di Magister Ilmu Hukum uh, karirnya akan bisa lebih meningkat karena banyak temannya jaksa ada, polisi ada ya kan, lawyer ada, legal corporate juga ada ya kan. Itu itu yang menjadi uh, spirit motivasi, maka di ruang-ruang kuliah magister ilmu hukum kita harapkan lebih hidup, lebih berkembang dan uh, lebih maju. Dan pada kesempatan ini untuk itu kuliah perdana ini merupakan suatu tradisi yang selalu kita kembangkan Bentuk upaya Fakultas Komunitas Melawarman menghargai kampus-kampus yang lebih senior Kalau di S1 kemarin dari Universitas Gajah Mada Kalau di hari ini Universitas Brawijaya itu kakak bisa dikatakan kakak kandung kita sebenarnya Karena banyak dosen-dosen alumni dari Universitas Brawijaya Malang ya dan kerjasama juga selantiasa selalu kita kembangkan terus bahkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang hari ini sampai kegiatan yang keenam kali jadi tiap semester kita mengirim mahasiswa kita untuk pertukaran mahasiswa ada pertukaran dosen juga salah satunya adalah dengan Universitas Brawijaya Malang pertemuan ini membahas tentang membangun sistem informasi digitalisasi pertanahan dalam administrasi pertanahan daerah Aran daripada kebijakan fakultas, Pak Dekan juga meminta tolong sekarang lebih banyak ilmu hukum kita diarahkan kepada uh, Internet of Things atau Artificial Intelligence karena semua lini itu masuk ke dalam kita, ke dalam sistem kita bahkan uh, revolusi industri 4.0 dan Society 5 itu senantiasa akan menjadi sebuah keniscayaan yang harus bersinggungan dengan kita di pengadilan aja kan kita sudah mengenal ada ekot ya kan. Eh mungkin di sistem kepegawaian administrasi pertanahan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sering kita dengar dengan dengan apa? mafia tanah dan sebagainya. Hadir hari ini narasumber yang sangat berpengalaman dan beliau senior sekali ya. Profesor Doktor Imam Kuswahyono ya nanti akan silahkan di Uh, dari ilmu yang beliau atau dan pengalaman beliau yang sangat banyak ini mohon digali dan mahasiswa silahkan aktif untuk tadi menjadi mahasiswa yang uh, teladan dan terbaik sebagai mahasiswa magister ilmu hukum yang di wilayah daerah Mitra ibu kota Nusantara ya tepuk tangan untuk kita semua. Saya sering memotivasi kepada mahasiswa-mahasiswa kami, kita harus siapkan untuk menjadi uh, the next Universitas Indonesia. Karena kan dulu Ibu Kota di sana, sekarang Ibu Kota sudah pindah di sini, ya Universitas Indonesia-nya di, tidak jauh dari IKN, ya Universitas Mulawarman. Warman. Karena dengan kitalah salah satunya uh, kiprah daripada pembangunan bangsa ini yang tidak jauh dari Ibu Kota. Itu adalah kiprah dari mahasiswa-mahasiswanya. Tema-tema yang diarahkan untuk ke pengembangan Ibu Kota Nusantara dari aspek tropical studies, ini sekaligus saya juga menyampaikan bahwa pola ilmiah pokok kita adalah tropical studies seperti yang tertulis di depan rektorat itu, itu adalah bentuk upaya untuk pengenalan kampus Universitas Mulawarman Warman jika diperbandingkan dengan kampus lain, kita kategorinya adalah uh, hutan tropis basah dan lingkungannya, hutan tropis lembab dan lingkungannya. Mungkin kalau di Universitas eh, kayak UGM itu kerakyatan, kampus kerakyatan, kalau di Unhas kemaritiman, kalau di Universitas Brawijaya apa kira-kira Prof ya? Pertanian pedesaan, nah, di situ ada masing-masing Universitas itu punya punya uh, pola ilmiah pokok. Nah, saya menyampaikan melalui forum ini sekaligus juga uh, me menyampaikan ke seluruh mahasiswa Magister Ilmu Hukum bahwa kita memiliki keunggulan kelebihannya di bidang Tropical Studies. Kalau bidang hukum di mana posisinya nih? Tropical Studies dan lingkungannya. Uh, hutan tropis, lembab, dan lingkungannya. Nah, itu potensi-potensi yang berkaitan dengan hukum sangat banyak sekali yang bisa kita gali dengan pola-pola yang tropical studies ini sehingga ada mata kuliah khusus kalau di yang kita sampaikan adalah kita ada minat studi kearifan lo hukum kearifan lokal juga ada di situ. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga sangat bangga kepada mahasiswa magister ilmu hukum yang kurang lebih jumlahnya tahun ini adalah 52 ya. Nah, sekitar 52 dan Uh, semoga kelima 52 itu hadir hari ini dan nanti bisa lulus sebelum dua tahun ya. ya Baik, Amin bagi kita semua ya. Baik saya kira mungkin dari itu apabila kami ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Uh, selamat datang juga untuk Prof ya untuk hadir di uh, kuliah perdana ini. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah perdana dengan tema membangun sistem informasi digitalisasi pertanahan dalam administrasi pertanahan daerah dinyatakan dibuka. Apabila saya dalam menyampaikan ada yang kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya penyerahan cindera mata kepada pemateri Profesor Dr. Imam Kuswahyono SHM HUM dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman kepada Bapak Dr. Nur Arifuddin SHMH dan Bapak Profesor Dr. Imam Kuswahyono SHMH, HUM disilakan untuk maju ke depan. Berikan aplaus. Selanjutnya pemaparan materi kuliah perdana serta sesi diskusi dan tanya jawab. Kuliah perdana ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Hairan SHMH. Beliau adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan beliau adalah pengajar program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Kepada Bapak Dr. Hairan dipersilakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum dalam hal ini yang diwakili oleh Wadek 1 bidang akademik. Yang saya hormati Ketua Prodi S2 Magister Hukum Universitas Mulawarman dan yang saya hormati dan saya banggakan pemateri Prof Profesor Dr. Imam Kuswahyono SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hari ini eh, kita akan mendengarkan bersama-sama kuliah perdana terkait dengan materi eh, dalam ruang lingkup hukum agraria. Dan selamat datang kepada mahasiswa magister hukum angkatan 2024 yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wadek 1 sebanyak 52 orang ya. Dan saya lihat ini latar belakangnya beragam. Bahkan ada yang dari pemerintahan daerah juga ya. itu Seperti Pak Nasli di belakang itu dari Kukar itu saya lihat. <tuh> Baik, <tuh> untuk mempersingkat waktu karena perkuliahan kita akan berakhir di pukul 13.00, maka eh, silakan kepada Bapak Prof Imam untuk eh, ke depan Pak Prof Baik, saya akan memandu acara kita hari ini. E, nanti kita bagi dalam e, dua sesi. Pemateri akan disampaikan oleh Prof. Imam. Setelah itu kita ada ruang untuk diskusi. Tapi ya namanya kuliah, biasanya materinya akan banyak ya. Saya harap bersabar kepada mahasiswa e, magister hukum. Mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Prof Imam ini eh, minat untuk eh, menyelesaikan studi tugas akhir nanti banyak berminat ke agraria. Karena persoalan-persoalan agraria di khususnya di Kalimantan Timur ini cukup kompleks ya Prof. Eh, baik itu soal pendaftaran tanah, kasus pertanahan, tumpang tindih hak, termasuk perizinan bahkan yang lagi rame sekarang ini terkait dengan penetapan wilayah adat itu e, sekelumit sebenarnya e, beberapa persoalan misalnya di Kabupaten Mahakam Ulu dan di Malinau sekarang lagi e, diproses untuk pendaftaran tanah dalam hal penetapan wilayah adat walaupun e, aturannya itu baru keluar ya Prof ya Permen ATR nomor 14 tahun 2024. Tapi yang menarik hari ini kita akan berbicara soal bagaimana membangun sistem digitalisasi. Persoalan apa saja dan masalah apa saja terkait dengan ketika pendaftaran tanah itu diproses secara digitalisasi. Mudah-mudahan dari saudara-saudara sekalian, peminat ataupun studi S2 hukum ini ada yang berminat nanti untuk mengkaji dari aspek-aspek hukum agraria untuk mempersingkat waktu karena saya bukan orang pandai berpantun karena baru lulus ini biasanya baru press tapi belum sempat menyusun pantun tadi seperti pembawa acara untuk waktu uh, prop mungkin uh, untuk sementara kita kasih dulu waktu 30 menit dulu uh, nanti uh, ruang waktunya mungkin nanti bisa diperpanjang kita lihat kondisinya silahkan kepada pak prop eh, uh, untuk CP bisa dilihat nanti ya teman-teman sekalian. Tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas beliau adalah guru besar hukum agraria Universitas Brawijaya. S1-nya dulu di UGM, kemudian S2-nya juga dari UGM dan S3-nya di Brawijaya. Sempat menempuh pendidikan juga sandwich di Leiden. Oke, baik kesempatan kami persilahkan kepada Pak Prof untuk memaparkan materi yang sudah disajikan temanya. Silahkan Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Hairan sebagai moderator yang saya hormati Bapak Dekan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Untas Mula Warman Samarinda, para pejabat atau yang mewakili Para dosen di Fakultas Hukum Tas Mula Warman dan para saya memanggilnya rekan-rekan mahasiswa magister ilmu hukum Fakultas Hukum Tas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu salam kebajikan, salam kebahagiaan dan salam kesejahteraan bagi kita sekalian. E, Pertama-tama, tentu sebagai pribadi, saya, Imam Kusbanyawno, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui di dalam hukum agraria pada kesempatan yang sangat mulia ini, e, dalam Majelis e, Kuliah Perdana atau Kuliah Awal. Pada semester genap tahun akademik 2024 program magister ilmu hukum Untas Mula Warman. Uh, Bapak Ibu yang saya hormati uh, di dalam kesempatan ini tentu saya menyampaikan uh, penghargaan yang sangat tinggi kepada pihak Untas Mula Warman karena adanya dua alasan. Pertama adalah hubungan uh, kolaborasi yang sudah dibangun sejak awal berdirinya Untas Mula Warman dengan institusi kami di Untas Brawijaya. Sebagai bagian dari Untas Brawijaya, saya mulai masuk itu seingat saya tahun 85. Jadi sudah 39 tahun yang lalu sejak saya lulus tahun 84 di uh, Untas Brawijaya. Jadi sekarang sudah tahun ke-39. Nah, kalau Untas Mulawarman tadi lahirnya 21 tahun yang lalu, maka Brawijaya itu sesuai dengan umur saya kurang lebih sudah 67 tahun yang lalu. Jadi lahir 1 Juli 1957. Jadi Fakultas Hukum Brawijaya ini termasuk yang paling tua di antara fakultas-fakultas yang ada di Universitas Brawijaya bersama-sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi dan Fakultas Kedokteran yang dulu adalah bagian dari Universitas Kota Praja atau Kota Matia Malang. Nah, yang kedua adalah hubungan kesejarahan secara pribadi karena eh, adik ipar saya almarhum ini adalah salah satu pendiri apa ya yang ikut membangun Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Unmul. Jadi almarhum Mas Dr. Andes Agus Suastono M.Pd. itu dulu eh, ikut mendirikan MIPA di Unmul yang kebetulan kemudian menjadi adik ipar saya. Jadi Bu Agus itu adiknya istri saya dan tentu ini kunjungan saya setelah beliau wafat 2011 yang lalu gitu ya karena sakit. Nah, tentu e, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk menyampaikan materi ini. Baik e, saya akan supaya tidak lupa berdiri saya tak berdiri e, mundar mandir begitu. Bapak Ibu sekalian, e, tema yang diberikan kepada saya adalah membangun sistem informasi pertanahan uh, secara digital. Uh, dalam pengalaman saya sebagai pembelajar hukum agraria, jadi memang sejak S1 tahun 1978 uh, di Jogja itu saya menekuni agraria, demikian juga pada saat S2 di tahun 88. Uh, murid dari Profesor Dr. Maria Sriwulani Sumarjono dan Profesor Noto Nagoro di uh, kampus uh, Bulak Sumur atau di UGM, uh, <tuh> nah, sistem informasi pertanahan uh, secara digital yang dimaksud di sini adalah perubahan secara radikal dari sistem yang konvensional ke sistem dengan menggunakan teknologi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wadek 1 bahwa ada lompatan besar sebagaimana disampaikan oleh uh, John Naisbitt dan Patricia Aburdin, bukunya keluar tahun 1989 sebagai bertajuk atau berjudul The Third Wave, gelombang ketiga. Sebuah uh, ramalan futuristik yang mengatakan di era masa depan maksudnya sejak tahun 79 itu nanti akan muncul era di mana yang akan memimpin semua ini adalah era digital dan sistem informasi. yang kedua adalah era majunya kaum perempuan atau gender ternyata itu terbukti sehingga era digital ini sudah diramalkan oleh futuris Amerika Serikat John Nesbitt dan Patricia Aberdeen dalam bukunya yang berjudul The Third Wave atau Gelombang Ketiga di mana mengubah mindset dan sekaligus sistem dari sistem konvensional tertulis portofolio menjadi sistem yang sifatnya Menggunakan teknologi, nah, ada alasan-alasan kenapa kemudian era ini yang sudah mengglobal atau mendunia itu kemudian suka tidak suka, langsung atau tidak langsung berdampak ke negara kita, Republik Indonesia ini. Jadi, Indonesia ini secara secara radikal berubah dari sistem pertanian tradisional kemudian menuju kepada era teknologi yang itu sifatnya advance atau sangat sangat sophisticated atau sangat rumit. Nah, ada rujukan yang menjadi dasar kenapa kemudian sistem administrasi pertanahan ini penting karena itu sudah diamanatkan oleh undang-undang pokok agraria atau Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Mahasiswa program MIH yang menekuni ini kebetulan kalau pengalaman di tempat kami tidak begitu banyak gitu ya Pak. Jadi rata-rata 10 ke bawah, tapi Alhamdulillah semester ini ada 17 orang yang mengambil konsentrasi agraria jadi agraria itu Bapak Ibu sekalian memang kakinya ada dua. Kaki di publik dan kaki di privat. Gitu ya. Kaki di publik bila mana menyangkut kepentingan banyak orang. Misalnya soal pengadaan tanah, soal perizinan dan seterusnya itu adalah aspek publik dari satu objek yang namanya agraria. Nah, agraria sendiri itu mengacu kepada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, agraria itu sendiri berdimensi dua. Agraria dalam arti kata luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di atas maupun di bawah permukaan tanah. Itu agraria dalam arti luas dalam arti general. Yang kedua, agraria dalam arti kata sempit yaitu bumi atau tubuh bumi dengan istilah yang sederhana adalah tanah, land dalam bahasa Inggris atau grond dalam bahasa Belanda. Sehingga dalam konteks ini yang dimaksud yang dikaji adalah agraria dalam arti sempit atau terbatas. Jadi hanya sebatas kron land atau tanah atau permukaan bumi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 pun karena ini menyangkut pada kepentingan publik, maka yang ada adalah undang-undang tentang administrasi pemerintahan di mana pemerintah menurut pasal 33 ayat 3 tadi adalah berfungsi atau bertugas untuk mengatur dalam manajemen atau tata kelola bumi, air, ruang kekasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kemudian dipertegas fungsi pengaturan tadi menjadi lima oleh Mahkamah Konstitusi. Fungsi mengatur, mengelola, mengawasi, dan seterusnya itu. Ada lima Tugas yang diemban oleh negara atau pemerintah sebagai pelaksana dari daulat rakyat atau mandat rakyat yang di dalam pasal 1 UUPA mengatakan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi sesungguhnya pemilik dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah bangsa Indonesia. Jadi tugas pemerintah hanya sebatas mengatur, mengelola, mengawasi dan seterusnya itu. Jadi posisinya ada di sana. Nah, sebagai perwujudan dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam fungsi mengatur, mengelola, mengawasi tadi adalah Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang di situ tercantum adanya satu parameter atau tolok ukur yaitu prinsip pemerintahan yang baik, the principle of good governance. Jadi untuk mengukur bagaimana kinerja pemerintah di dalam tata kelola pemerintahan termasuk urusan pertanahan, itu ada di Undang-Undang 30 tahun 2014. Kemudian yang kedua adalah pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tadi tentang peraturan dasar pokok agraria yang menugasi kepada pemerintah di dalam pasal 19 ayat 1 sampai 4 yang intinya tidak lain ada tiga yaitu pemerintah atas nama negara berkewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tugas pendaftaran tanah sesungguhnya adalah tugas pemerintah atau negara sebagai mandat pasal 19 tadi. Nah, kedua tentu akan melakukan semacam pendataan atau mendata dan kemudian menginput data tadi ke dalam suatu dokumen yang namanya adalah buku tanah yang merupakan dokumen negara salah satu salinannya itu nanti menjadi bagian dari surat tanda bukti hak yang namanya sertifikat. Nah ini penting bahwa Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tadi, di situ ada penegasan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa ada dasar religiositas bahwa bumi, air, ruang angkasa ini tidak diberikan kepada bangsa yang lain tetapi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Sang Maha Pencipta khusus kepada bangsa Indonesia. Jadi di situ ada amanat spiritual yang tidak kita ketemukan di dalam undang-undang yang lain. Jadi saya mengatakan undang-undang nomor 5 tahun 1960 ini adalah sebuah milestone, tonggak sejarah yang betul-betul mampu merealisasikan sila-sila Pancasila mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial ke dalam pasal-pasalnya. Coba Bapak Ibu lihat, adakah pasal-pasal dari undang-undang lain selain undang-undang 560 yang mampu menjabarkan sila-sila Pancasila ke dalam pasal-pasalnya salah satu yang bisa di tunaikan dengan baik adalah di undang-undang 560 tadi. Jadi sila ketuhanannya ada, sila kemanusiaan yang adil dan beradabnya ada, sila persatuannya ada, sila kerakyatan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tidak gampang karena proses perumusan undang-undang 560 ini saya menghitung kalau Indonesia berdiri 17 Agustus tahun 45 baru tahun 60. Jadi 15 tahun prosesnya pembuatan undang-undang 560 ini yang beberapa kali undang-undang ini dicoba digoyang untuk diubah. Nyatanya sampai sekarang belum mempan gitu ya, termasuk undang-undang cipta kerja. Jadi banyak diguncang terutama pertanyaan apakah atau mengapa terhadap warga negara asing itu kok tidak dapat diberikan hak atas tanah. ya. Khususnya hak milik. Dan mengapa pula ada syarat kalau subjeknya WNA itu harus ekspatriat. Mbok tidak usah. Itulah benteng di mana UUPA atau Undang 560 itu meneguhkan sebagai perisainya adalah asas nasionalitas. Yang mengatakan hanya warga negara Indonesia saja dan badan hukum saja yang mempunyai hak-hak atas tanah tertentu, yaitu hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Itu tegas. Kenapa? Kalau tidak, asas itu dihilangkan. Hancur negara ini, tanah-tanah akan dikuasai oleh WNA dengan cara apapun juga. Itulah yang dalam banyak tulisan muncul apa yang dinamakan sebagai neokapitalisme yang akan mewujudkan oligarki gitu ya. Itu rekan sejawat saya yang nulis buku Prof Rahmat Safaat dengan menggebu-gebu walaupun kawan-kawan lain dari fakultas lain jadi kepo. Gitu ya. Ngapain dosen Fakultas Hukum ini kok senantiasa di dalam banyak forum mengusung hubungan antara neokapitalisme dengan oligarki, Prof Rahmat yang paling banyak melakukan itu. Kemudian di dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, menurut Pasal 19 tadi itu ada dua asas penting, Bapak Ibu sekalian. Dan pengalaman kami, saya kebetulan pernah menjadi KPS Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM baik yang di Malang maupun di Jakarta 2016 sampai 2020. Pengalaman kami antara MIH dengan MKN itu lebih unggul yang MIH-nya. Sekolahnya lebih tepat waktu gitu ya enggak nunggu-nunggu surat cinta dari Pak Rektor atau Warik Satu atau dari dekannya atau KPS-nya. Jadi jangan menunggu surat cinta dulu ya Pak. Kalau saya ditanya, sekolah itu yang paling baik yang mana? Yang selesai, bukan yang tidak selesai. gitu ya. Ini uh, pesan sponsor Imam Kuswahyono kepada Bapak Ibu. Jadi sekolah S1, S2, S3 untungnya bukan ngikuti Samsung ya Pak, ada S21, S22, S23. Cukup S3 saja. Nanti kalau S21 enggak selesai-selesai sampai ke liang lahat sekolah terus. Nah, nikmatilah sekarang di level S2, sekolah yang baik adalah sekolah yang selesai. Jangan menunggu surat cinta dulu. Gitu ya. Lebih cepat lebih baik, cuman tetap mempertahankan Kualitas, Bapak Ibu sekalian, kembali ke poin tadi. Kalau kita lihat di sana, Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya pendaftaran tanah itu merealisasikan secara simultan dua prinsip. Pertama adalah prinsip publisitas, atau saya mengambil dari istilah aslinya adalah "publicity behanceal" atau "publicity principle". Di mana sekarang istilah itu kemudian menjadi e, keterbukaan. Setiap orang yang menginginkan informasi mengenai pertanahan itu, kan ada dua yang harus diketahui: subyeknya siapa dan objeknya apa, di mana letaknya, luasnya, batas-batasnya, dan seterusnya. Itu yang make sure harus dipastikan untuk mewujudkan kepastian hukumnya. Yang kedua, asas yang tidak boleh ditinggalkan adalah asas spesialitas. Kalau tadi adalah publisitas, semua orang yang berkeinginan, termasuk aparat penegak hukum, untuk kepentingan penyidikan, barangkali, maka mereka dibolehkan untuk mengakses informasi terbaru terhadap bidang tanah yang diduga atau dicurigai diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Gitu ya. Nah, asas yang kedua dinamakan asas spesialitas atau specialiteit dalam bahasa Belanda yang menunjuk kepada kepastian dua hal tadi, kepastian subjek dan kepastian objek, yaitu tentang letaknya, batas-batasnya, ukurannya atau luasnya. Kemudian bidang dan persilnya, kemudian sampai kepada penggunaannya. Kenapa demikian? Karena di dalam status tanah itu nanti hubungannya dengan yang tadi saya sebut, ada sifat publik dan sifat privat. Nah, ini sifat privatnya. Jadi, letaknya, luasnya, batas-batasnya, penggunaannya itu harus pasti apakah tanah pertanian atau non pertanian untuk fungsinya ini kaitannya dengan tata ruang 26 2007 yang bermula dari pasal 14 UUPA maka kemudian ini pasti jadi ini bukan syarat yang fakultatif tetapi syarat yang kumulatif terpenuhinya asas publisitas dan spesial, spesialitas kemudian uh, poin yang paling bawah D yang menyatakan bahwa di dalam era digital yang tadi diawali dari proses awal tahun 80-an yang sekarang sudah revolusi 5.0 atau 5 4.0 dan 5.0 maka yang paling penting saya merujuk dari pendapat dari Profesor Renat Kasali adalah soal mindset Pola pikir beliau membagi mindset di dalam kerangka perkembangan teknologi ini menjadi dua: fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah cara pandang seseorang untuk memaknai sesuatu dengan pola pikir yang tertutup, jadi biasanya mereka ini kurang adaptif atau AB terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya. Itu tidak saja melanda kepada mahasiswa, tetapi melanda juga ke kawan-kawan sejawat yang dosen. Jadi, alah sudah begini aja lah, nggak perlu yang macam-macam, pokoknya mau saya begini. Yang seperti itu, pada akhirnya di dalam perkembangan situasi dan kondisi di fakultas kami juga mengejala terutama yang kelompok seperti kami ini yang usianya sudah di atas 60 saya sekarang 66 mau ke 67 maka yang ada adalah sudah tidak mau lagi mengikuti perkembangan jadi yang ada tinggal tunjuk tangan kerjakan lakukan saya tinggal melakukan untung saya belum terkena penyakit itu Bapak Ibu karena saya sudah dibiasakan oleh ayah, ayah saya ini seorang yang beruntung gitu ya Bapak Ibu, ini cerita. Ayah saya ini anaknya Bupati zaman Belanda, sehingga berkesempatan sekolah mulai TK sampai kuliah itu sekolah Belanda. Tidak mungkin bisa sekolah di kelas apa, kelas papan atas lah. Kalau tidak anaknya camat sampai bupati sampai residen dan seterusnya nggak mungkin cuman sayangnya saya tidak pernah ketemu yang namanya kakek nenek itu karena bapak menikahnya telat usia 45 baru nikah mungkin saking istrinya mungkin dulu buku jadi di tempat tidur ayah itu isinya buku tumpuk-tumpuk ini -tumpuk. itu nular ke saya itu ya bapak ibu makanya kalau bahasa jawa Geding nyanding, siapa yang benci, itu pada akhirnya kemudian kita berjodoh dengan sesuatu yang kita benci. Gitu ya. Dulu saya sangat risi ketika di sebelah ayah itu bukan ibu. Ibu tidur di tempat lain, tapi yang di sebelah bapak ini buku. Buku tumpuk-tumpuk, bahasa Belanda, Jerman, macam-macam sudah. Puyeng saya kalau saya lihat. Nah itu ternyata menular ke saya. Jadi yang selama ini menemani saya tidur, itu bukan Bu Imam Kuswahyono tapi buku itu pulang-pulang bawa buku pulang pulang bawa uang nanti saya tak nyetak sendiri saja Bu ya bilang gitu <laughs> ya itu nah kembali ke poin tadi jadi mindset adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan perubahan yang fixed mindset tadi adalah orang yang tidak mau dan itu kembali pada pilihan masing-masing. Dalam soal tanah pun nanti akan terjadi seperti itu. Jadi ini soal pola pikir aparat, soal pola pikir yang dipakai oleh pemilik tanah gitu ya. Yang semuanya harus tentu ada titik pertemuan. Yang kedua adalah growth mindset. Pola pikir yang bertumbuh gitu ya. Sehingga dia adaptif terhadap perubahan termasuk merubah sistem yang selama ini kita yakini kalau dulu yang saya lihat ngurus sertifikat ya saya bawa formulir begitu ya. Kemudian saya bawa ke kantor, saya mengisi, saya tanda tangani, saya serahkan, nanti saya tunggu ada biaya yang saya harus tunaikan dan kemudian saya ambil lagi dokumen tadi yang namanya pendaftaran tanah. Nah, sekarang tidak digantikan dengan sistem digital. Artinya itu menyangkut kepada mindset bahwa ada kepercayaan yang saya tunaikan di dalam bahwa dokumen itu nanti jadi akan seperti yang konvensional selama ini yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi growth mindset akan menimbulkan adanya kepercayaan truth bahwa dokumen yang saya daftar tadi secara digital, nanti akan menjamin kepastian hukum dan kepastian hak di mana tanah itu adalah milik saya, gitu ya. Nah, oleh karenanya, maka yang penting di sini saya biasanya menggunakan singkatan untuk mem 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 memudahkan mengingat, karena usia ini tidak bisa ditipu, Pak nanti akan daya tahan tubuh menurun, daya ingat menurun gitu ya. Dan kapanpun seolah-olah kita tegar begini, tapi sesungguhnya di balik itu kelemahannya semakin banyak, terutama daya ingat. Maka saya selalu membuat satu singkatan yang memudahkan kita mengingat bahwa di dalam sistem pendaftaran tanah itu harus memenuhi POACE. Saya singkat itu P besar, O besar, A besar, C besar, E besar. P O A C E. P-nya adalah planning, membuat perencanaan. Nah, ini juga saya kaitkan dengan studi Bapak Ibu sekalian, apapun Pak, selalu buatlah rencana. Jangan mengikuti pola pikir ah apa yang terjadi, saya mengalir seperti angin, seperti air. Ya kalau ngalirnya lancar, kalau nyangkut ke kena sampah enggak jadi enggak selesai nanti enggak ngalir gitu ya. Jadi buatlah perencanaan. Di dalam sistem pendaftaran tanah, maka pemerintah tentu sudah membuat planning. Salah satunya adalah membuat sistem. Kalau saya ditanya, what is a system? System is a structured whole. Satu tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain itulah sistem. Jadi kalau ditanya the definition of system is a structured whole. Satu tatanan di mana ada bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain yang akan mewujudkan sesuatu, itulah sistem. Demikian juga hukum, demikian juga soal administrasi. Yang kedua, yang berikutnya adalah O organizing, jadi membuat kelembagaan. Dalam pendaftaran tanah sudah ditegaskan oleh pemerintah bahwa yang akan mengawai pendaftaran tanah adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kemen ATR Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kami mempunyai sejarah panjang berhubungan dengan institusi itu, karena ada beberapa rekan bahkan punya pengalaman sekitar lima tahun membantu puslit bank pusat penelitian dan pengembangan badan pertanahan nasional 2005 sampai 2010 untuk melakukan beberapa kajian jadi kami dulu sering ngantor di belakangnya Sarinah itu di Jalan Agus Salim itu kantornya puslit bank BPN lima tahun kami di sana Terus tahun 2000 ini kawan-kawan ini Prof. Adli Almarhum Pak Dr. Jasim meminta saya bergabung di uh, staf ahli di DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah di Senayan. Cuman saya yang tidak tahan, mestinya tiga tahun saya tiga uh, 13 bulan mundur karena diancam Menteri Keuangan saya. Gitu ya. Bapak ini kalau mau kerja, apa mau menyelesaikan S3-nya, apa mau tetap di Senayan. Berarti saya akan lepaskan harapan saya untuk menunggu Bapak jadi dokter, gitu ya. Mana yang Bapak pilih? Akhirnya saya pilih mundur saja, Pak. Itu ya. Karena diancam oleh Menteri Keuangan saya nanti sekolahnya enggak rampung-rampung gitu. Nah, kembali ke poin tadi. Dengan demikian maka Organizing yang dimaksud adalah terbentuknya Badan Pertanahan Nasional atau sekarang adalah Kementerian ATR-BPN sebagai pembantu presiden di dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Karena sejak 2014 kemenangan tata ruang yang dulu Kementerian eh, Pekerjaan Umum itu diberikan kepada Kementerian Agraria. Jadi dia ngurusi hak, tapi sekaligus ngurusi fungsi. Karena kalau ruang ini kan bicara fungsi, peruntukan. Kalau BPN tadi ngurusi hak, hak milik, HGU, HGB, dan seterusnya. Ada ownership di situ, ada kepemilikan di situ, hubungan antara subjek dengan objek. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah POAC. Setelah dibentuk lembaga, tentu ada controlling, ada pengawasan, pengawasan internal ada di setiap kementerian, setiap institusi kan ada pengawasan internal yang akan melakukan assessment, apa, melihat, mengontrol kinerja, apakah sesuai dengan kontrak kinerjanya atau tidak, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian ada pengawasan eksternal badan pemeriksa keuangan, auditor, pajak, dan seterusnya itu adalah pengawasan eksternal. Dua-duanya bekerja untuk mengawasi kinerja dari lembaga itu. Itu namanya controlling, planning, organizing, actuating, berarti itu melaksanakan program yang keempat tadi adalah controlling, pengawasan internal dan eksternal, dan diakhiri dengan E, yaitu evaluating, mengevaluasi meninjau ulang perencanaan yang tadi sudah dibuat dan kemudian dari evaluating tadi dipakai untuk memperbaiki perencanaan. Jadi nanti berbentuk siklis begitu ya. Jadi ada planning, organizing, actuating, controlling and evaluating. Itu bekerja secara sistem. Nah, sayang Bapak Ibu sekalian, kelemahan sejak posta orde lama diciptakannya lembaga-lembaga itu adalah lemah di dalam koordinasi seolah-olah seolah-olah urusan tertentu itu domain dari satu institusi tidak ada kaitannya dengan institusi lain ini yang terjadi sehingga mengakibatkan kinerja itu menjadi lemah karena tidak disupport didukung oleh institusi yang lain jadi mindsetnya adalah fix mindset seolah-olah urusan pertanahan dan tata ruang urus, urusannya BPN enggak ada kaitannya dengan yang lain. Padahal tidak. Makanya tadi di poin itu adalah adanya suatu eh, apa, kehendak untuk melakukan bukan hanya apa namanya eh, koordinasi, tapi saya lebih mengatakan itu adalah kolaborasi. Beda ya antara koordinasi dengan kolaborasi. Kalau koordinasi itu masih ada satu institusi yang lebih daripada yang lain. Kalau sudah kolaborasi, itu kedudukannya sama. Sama-sama sebagai pembantu presiden. Nah kita lihat di pengantar itu bahwa dengan adanya transformasi manual ke digital, itu petanya seperti itu. Ada beberapa capaian yang sudah diperoleh oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tetapi kalau kita lihat dari angka-angka ini, dari angka-angka ini maka masih terdapat celah ruang kelemahan dari sistem. Yaitu bahwa dalam pendaftaran tanah ini baru berjalan kurang lebih 74,8 persen dari target yang sudah dicanangkan oleh Kabinet Jokowi ini sejak periode pertama sampai periode kedua itu belum memenuhi apa yang sudah dicanangkan di dalam nawacita maupun program kerja beliau. Gitu ya. Jadi ada bidang-bidang tanah yang belum didaftar Sekalipun demikian, eh, kami ketemu Pak Menteri ATR gitu, walaupun secara virtual itu pada tanggal eh, 16 Juni 2024 yang lalu di STPN. Jadi kami ini juga bermitra dengan STPN, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, dulu namanya Akademi Agraria, tempatnya di Godean, Yogyakarta yang itu setara dengan D4 Pak, D4 sehingga kami konsentrasi agraria itu sering tukar-menukar mahasiswa begitu ya. Oh iya, yang dikonsentrasi kami Pak, Alhamdulillah ada empat orang yang dari UNMUL ini kuliah tata ruang sama konsentrasi agraria dan kebetulan yang mengejar saya sendiri di sana, S1, S1 dari UNMUL. Saya senang begitu. Jadi ini dalam rangka mungkin MBKM ya, Pak MBKM. Eh, apa? Mereka boleh memilih kuliah menurut eh, selera mereka, di mana mereka menganggap mana yang punya kompetensi lebih daripada perguruan tinggi lain. Kebetulan ada empat orang yang ikut kuliah kami hukum rumah susun. Politik agraria dan eh, tata ruang, aspek hukum tata ruang. Nah, kemudian di data World Bank, eh, terakhir Pak eh, Ahaye Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Menteri ATR sekarang, itu memperoleh penghargaan dari eh, internasional bahwa Indonesia termasuk melakukan lompatan besar melakukan pendaftaran tanah dan PTSL-nya ini dianggap cukup baik gitu ya menurut penilaian pihak asing sehingga Pak e, AHY ini mendapatkan award dari e, internasional tahun ini e, 2024 lanjut Nah dari apa yang ada tadi, Bapak Ibu sekalian, nanti saya persilakan untuk mengakses PPT ini dan papernya ada, kalau nggak salah delapan halaman bersama PPT-nya, papernya satu set biasanya untuk kita kritisi bersama-sama bahwa di situ ada hal-hal penting di dalam rangka program pemerintah saat ini adalah PTSL pendaftaran tanah sistematik lengkap sebagai perwujudan crash program dari pasal 19 UUPA tadi. Dasar dari PTSL ini adalah uh, peraturan menteri yang mendasarkan kepada peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 kalau tidak salah tentang reforma agraria yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria. Reforma agraria adalah suatu kredo atau semboyan dari satu negara untuk menunjukkan apakah negara itu betul-betul mewujudkan keadilan agraria. Salah satu indikatornya adalah men merealisasikan reforma agraria. Kata kata reform tulisannya R R E F O R M A. Bahasa Inggrisnya adalah reform adalah melakukan perubahan secara struktural. Kenapa dilakukan perubahan secara struktural? Karena problem akut di negara ini soal agraria adalah ketimpangan. Sejak era kolonial sampai detik ini menurut data itu kurang lebih hanya tidak sampai 12 persen dari seluruh total penduduk kalau menurut sensus BPS kemarin itu 280 jutaan penduduk di Indonesia ini tidak sampai 12 persen itu menguasai 51 persen sumber daya alam dari total jumlah penduduk tadi berarti kan sisanya 88% persen kurang lebih itu hanya menguasai 49% persen dari SDA. Ini kan timbang. Jadi ini yang selalu dipertanyakan oleh rekan-rekan, mana keadilan agraria yang ada di negara ini? Sejak kolonial. Kan sudah diomongkan oleh Cornelis van Vollenhoven kan pada tanggal 3 Oktober Tahun 1930, Cornelis van Vollenhoven ini seorang Belanda yang pertama kali mencetuskan istilah hukum adat, adat reh namanya. Adat itu ya adat, ketentuan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat adat. Reh itu berarti hukum. Iya. Nah, hukum adat itu mempunyai ciri-ciri tertentu dan ini perlu saya sampaikan, Pak, Ibu sejak berlakunya UUPA, nanti jangan nulis salah itu ya di tesis, maka dikatakan oleh UUPA mengatakan hukum agraria Indonesia berdasarkan hukum adat. Pasal 5 dibaca. Jangan kembali ke KUH Perdata buku 2 ya, itu yang salah, biasanya saya coret dengan tinta merah. Itu fatal kalau apalagi mahasiswa MKN, fatal betul ini. Jadi hukum agraria Indonesia itu adalah dasarnya hukum adat. Pasal 5 mengatakan hukum agraria Indonesia berdasarkan hukum adat, termasuk sistem pendaftaran tanahnya. Ini yang dipersoalkan di tayangan itu. Kenapa? Diktum keempat UUPA mengatakan menyatakan tidak berlaku seluruh ketentuan di dalam buku 2 kitab undang-undang hukum perdata mengenai tanah. Kecuali hipotek dan kredit perban. Kan begitu kalimatnya. Jadi artinya sejak 24 September sampai detik ini, dalam konteks agraria itu yang berlaku hukum adat bukan hukum barat. Ya, itu yang salah kaprah. Ini kalau yang menimpa MKN itu kesalahan dosa besar. Kalau di MH barangkali masih kami maklumi karena fokusnya mungkin tidak tanah, bukan tanah. Kalau notariat ini kan fatal. Kalau yang dipakai dasar hukum tetap buku 2 KUH Perdata. Itu ceritanya. Nah, kembali ke poin itu tadi, jadi kalau kita simpulkan dari apa yang saya kami uraikan di PPT ini dan nanti mohon di detailnya di paper saya dibaca karena ini memang saya share untuk di diketahui umum bahwa ada beberapa lompatan waktu yang selama ini tidak kita alami, yaitu lompatan waktu. Kalau digital ini kan kapanpun, bahkan saya ngakses jam 24.00, jam 12 malam bisa, sepanjang sistemnya tidak di off kan. Itu tetap bisa tersubmit atau bisa tetap terdownload. Gitu ya. Jadi sistem akan terbuka 24 jam sehingga efisien waktu, biaya, saya enggak perlu lagi ke kantor pertanian untuk ngurus itu. Cukup dari rumah, cukup dari handphone, cukup dari laptop. Tetapi, tetapi ada kata tetapinya, tetap didasarkan kepada soal SDM dan datanya. Kalau yang disubmit datanya sudah sudah tidak apa namanya sudah tidak akurat Ya, nanti yang ada di sistem juga data yang salah, karena kenyataannya sudah tidak seperti itu. Syaratnya adalah soal akurasi data. Kedua, adalah kecakapan SDM-nya. Jadi, kalau SDM yang mengoperasionalkan sistem yang sudah digital ini tidak piawai, tidak didasarkan pada pengetahuan yang terbaru, maka akan kedodoran nanti. Termasuk yang terjadi di Indonesia, sistem kita dihack oleh luar, dan kemudian data kita bocor ke luar. Itu salah satu kelemahannya, Pak. Jadi, data itu bisa bocor, diambil oleh hackers, bisa diretas. Itu istilahnya. Nah, ini kan butuh syarat berikutnya adalah soal etik, jadi kejujuran untuk mengimpu data dan kejujuran untuk mengakses data. Jangan menggunakan data itu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak etis, melanggar hukum dan sebagainya. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah dengan sistem digital akan mengurangi risiko. Nah peristiwa tsunami kebetulan kami dimintai pendapat pada waktu itu betapa data yang konvensional itu rentan kan kena tersapu air laut sudah rusak semua sertifikatnya nah yang susah adalah untuk membuktikan data dukung data tadi pemiliknya sudah meninggal batas-batas tanahnya sudah hilang ini sebuah persoalan yang tidak gampang dibayangkan gampang tapi direalisasikan sulit bila mana data manual ini tidak ada data dukung lainnya untuk membuktikan apakah si A ini memang pemilik atau bukan. Kedua tanahnya sudah berubah kondisi existingnya. Batasnya sudah hilang Pak. Dulu tanah sawah sekarang sudah tersapu air laut sudah berbentuk tanah hamparan yang sudah bukan berupa sawah lagi. Ini sebuah persoalan. Akhirnya, dengan peristiwa-peristiwa bencana tadi, mendorong untuk dilakukan satu upaya, di mana data yang tadi bersifat manual diubah menjadi data digital, dan itu disimpan di mana-mana, sehingga ketika ini mengalami gangguan, itu bisa diakses dari sumber yang lain. Sepanjang data itu terus terupdate, terus diperbarui nah kemudian kemudian akses sepanjang kita punya pin dan password tentu saja dan kemudian menaikkan nilai jadi ketika itu secure ada kepastian maka nilai properti tanah ini kan properti ya pak ibu kekayaan kita yang sifatnya fisikal punya nilai ekonomi itu lebih secure lebih terjamin jika itu disimpan secara digital dan nanti akan meningkatkan e-doing bisnis. Jadi untuk bisnis terutama sekarang ini jual beli online tanah adalah salah satu bagian objek yang bisa dijaminkan sehingga bisnis kita juga akan meningkat dengan adanya sistem tadi. Lanjut. Uh. Saya kira itu penjelasan berikutnya lanjut lagi. Nah inilah beberapa sistem yang sudah dibangun oleh BPN. Nanti ada alur pasti ya dari sistem pemohon mendapatkan nomor, kemudian mendapatkan kode tertentu untuk mengakses, sampai kepada dikeluarkannya apa namanya ID kita dan dengan ID itu kita bisa. Entry bisa masuk ke dalam sistem dan kemudian dari sistem itu kita akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah mau mendaftarkan tanah, kemudian menjadikan tanah ini sebagai objek tanggungan? Apakah tanah ini akan di, kita lakukan untuk peralihan dijual, ditukar? Ini menjadi satu bagian dari sistem yang sudah dibangun tadi. Berikut. Nah sistem yang dibuat oleh BPN saya kira dari waktu ke waktu akan selalu diupdate sehingga harapannya sistem itu akan lebih simple, lebih sederhana. Karena dengan sistem yang sederhana siapapun itu bisa mengakses dengan mudah dan tidak akan mengalami kekeliruan. Terutama ini bagian penting untuk teman-teman yang saat ini menjadi praktisi notaris, PPAT, konsultan atau Bapak Ibu bekerja di satu lembaga perbankan, lembaga keuangan, lembaga pelayanan dalam area ini adalah bisnis properti, itu akan lebih secure ketika sistem itu terbangun dengan baik dan tidak menimbulkan problem tidak saja kepada Bapak Ibu tetapi juga kepada institusi. Sehingga dengan sistem yang sudah fix ini akan menjamin adanya satu sistem eh, aksesibilitas pertanahan dan kaitannya dengan perizinan ini juga penting terutama eh, setelah adanya Undang-Undang 6 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP 18, PP 12, PP 13, PP 18, PP 21. PP46, PP64, tahun 2021, itu sebuah lompatan besar yang selama ini kita mengandalkan pada PP24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, yang itu basisnya adalah masih basis manual. Tapi ketika sudah berubah menjadi digital, pertanyaannya adalah apakah sistem itu betul-betul menjamin tiga cita hukum kepastian hukumnya oke, kemanfaatan hukumnya juga oke, dan yang paling tiga adalah keadilannya pun tercapai. Ingat ini seperti pendulum jam. Ketika bandul itu ke kepastian hukum, maka kemanfaatan dan keadilannya akan terkurangi. Itulah yang dinamakan sifat relativitas hukum. Jadi hukum tidak akan bicara tentang kemutlakan, tidak akan ngomong tentang pasti, tetapi relatif. Tergantung titik tekannya kemana. Ini, kalau bandulnya ke kepastian, kemanfaatan, dan keadilannya akan terkurangi. Kalau dia akan bergeser ke keadilan, maka kegunaan dan kepastiannya akan terkurangi. Itulah yang dikatakan oleh senior-senior saya, karakter relativitas hukum Profesor Edi Umar Syarif Yaris dan... Mas Uceng Zainal Arifin Mokhtar mengatakan The study of law is art of interpretation. Studi hukum sedatinya adalah seni menginterpretasi. Kenapa? Karena yang kita baca teks. Jadi tergantung pada persepsi. Nah kembali ke poin semula. Dengan demikian dapatlah disimpulkan dengan sistem digital maka itu sekaligus mengubah perception dan sekaligus mengubah mindset. Pertanyaannya adalah, apakah dalam perubahan mindset dan persepsi itu betul-betul tetap tidak meninggalkan tiga prinsip tadi: legal certainty, legal utility, and legal justice? Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai pengantar diskusi, saya kembali ke tempat semula. Terima kasih pada Prof Imam sudah menyampaikan materi. Monggo Prof uh, rehat dulu. Saudara-saudara sekalian uh, mahasiswa magister hukum kita uh, ya nggak uh, usah terlalu serius, santai tapi berbobot gitulah maksud saya. Cukup menarik apa yang sudah disampaikan Prof tadi cuma sebagai untuk mengisi kegalauan hati saudara sekalian tadi beliau sudah menyampaikan kalau zaman dulu itu buku itu jadi teman tidur ya prof ya <laughs> jadi menarik sekali termasuk prof imam juga eh, kalau tidur ditemanin buku, di buku. cuman kalau eh, pertanyaannya punya putra ya pak ya <laughs> jadi ibunya dengan siapa kalau gitu <laughs> ini pertanyaan Tentan didiknya beliau, kalau kemarin enggak berani sebelum ujian, <s ko> <umi> nanya begitu. Karena beliau ini adalah kopromotor saya waktu di Brawijaya. Kalau sekarang berani nanya mohon izin ya Baik <tele> saudara-saudara sekalian. Eh, jadi kita ada sekarang ini lompatan yang sudah disampaikan oleh beliau tadi misalnya ada PP nomor 5 tahun 2021 itu eh, terkait dengan eh, perizinan berisiko. Nah, dulu PP ini diatur dengan PP 24 tahun 2018. Yang masih kita kenal juga sampai sekarang adalah istilahnya OSS itu. Online Single Submission. Eh, kalau di daerah itu diatur lagi lebih lanjut dengan PP nomor 6-nya tahun 2021 tentang perizinan di daerah, nah, ini yang eh, beberapa kasus, ya, Prof. Ya, di Kaltim, misalnya, sebelum berlakunya dua peraturan pemerintah ini, eh, para pejabat kita di daerah itu sering kena kasus. Ini soal perizinan, tumpang tindih, eh, soal apa namanya, pemberian izin, misalnya izin perkebunan. Terus, di atas izin perkebunan itu juga ada hak atas tanah eh, milik perorangan baik itu yang sudah bersertifikat maupun masih berupa SPPT. Ini fakta-fakta di lapangan sehingga eh, tema ini kami anggap menarik untuk disampaikan kepada mahasiswa baru di program magister ilmu hukum ini. Harapan kami tentu eh, mahasiswa S2 hukum ini mempunyai ketertarikan dalam berstudi eh, hukum agraria karena kompleksnya kasus-kasus di Kaltim ya misalnya. Contoh saja data yang terbaru yang saya dapat terbaru untuk tahun 2023 semester 1 ini dari Polda ya. Kasusnya pidana, bro, Itu ada 3.270 kasus. Luar biasa. Dibandingkan tahun 2022 itu 2.245 kasus. Jadi ada peningkatan di 2023. Kemudian e, artinya ada penaikan 45 persen penyelesaian tindak pidana tahun 2023 itu hanya 1.970 kasus. Nah ini tinggal nanti rekan-rekan apa saudara-saudara e, di mahasiswa S2 hukum ini bisa mengkritisi terhadap kasus-kasus yang ada ini terus dihubungkan dengan e, bagaimana program pemerintah kita sekarang ini dengan e, digitalisasi. Tadi sudah disampaikan Prof Imam kalau gandolannya itu lebih banyak ke, ke apa kepastian pasti akan meninggalkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Nah kalau nanti yang dikejar juga keadilan yang saat ini lagi rame itu kalau bicara keadilan pasti tuntutannya masyarakat adat mengenai penetapan wilayah adat. Nah di permen ATR bisa di download oleh rekan-rekan sekalian permen ATR 14 2024 tentang uh, pendaftaran tanah ulayat itu juga uh, harapannya adalah melalui digitalisasi. Cuman di daerah ini kesiapannya masih kurang ya, Prof ya. Uh, misalnya kalau tanah yang belum bersertifikat itu kan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, studi saya uh, soal kelembagaan itu di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Timur itu. Uh, Dinas-dinas pertanahan itu belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bahkan masih ada tergabung dengan eh, apa namanya dengan Dinas PU, ATR itu. Nah, itu kenapa kita hubungkan ke sana? Karena peranan dan kewenangan pemerintah daerah ini tidak diberikan kewenangan untuk mendaftarkan tanah yang eh, menerbitkan sertifikat. Karena itu otoritasnya ada di BPN. Tetapi persoalannya ketika PTSL itu dilaksanakan maka pertanyaan oleh pihak BPN selaku pelaksana atau kantor pertanahan yang di bawah BPN itu dia akan mempersoalkan atau mempertanyakan asal-usul tanah. Salah satu bukti yuridis yang diminta adalah SPPT, surat pernyataan penguasaan tanah dari camat. Nah, studi saya tahun 2000 sebelum saya jadi dosen itu jadi modus sebenarnya untuk mendapatkan proses ganti rugi lahan tambang ada di Kukar. Jadi satu surat itu justru dijual belikan. Jadi modus. Mulai dari 500.000 sampai 2.500.000, prop. Itu tahun 2000. Saya ingat waktu itu ada beredar SPPT yang seperti itu sekitar 2.000 SPPT di wilayah Kukar itu. Makanya kemarin oleh teman-teman Jatam di wilayah Kukar itu luas administrasi apa namanya? luas administrasi eh uh, Kabupaten Kukar misalnya kita ambil contoh itu lebih sedikit daripada luas izin tambang. Itu ternyata diawali dari sana mulai tahun 2000 karena pelimpahan kewenangan untuk memberikan izin itu mulai uh, diberikan kepada Kabupaten Kota tahun 2000 sejak dilahirkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang otonominya itu seluas-luasnya diberikan kepada Kabupaten Kota. Nah itu. Jadi sebenarnya akar masalah ini juga kasus-kasus yang ada ini mulai Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang awal itu. Nah sekarang juga di daerah juga mulai protes juga nih, lagi rame dengan Undang-Undang 23 2014 ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Cipta kerja itu, e, otonomi itu seperti kepalanya dipegang tapi ekor tetap apa? Ekornya tetap dilepas gitu ya, jadi masih kemana-mana. Nah bidang pertanahan ini kalau dulu adalah bagian kewenangan pusat, salah satu lima kewenangan itu yang dipegang oleh pemerintah pusat. Tapi sekarang pertanahan itu sebagian sudah diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya terkait dengan perizinan, termasuk penyelesaian sengketa e, pertanahan dan e, berkaitan dengan hak ulayat atau tanah adat. Jadi kalau nanti ini di juga salah satu program digitalisasi, misalnya mengenai tanah adat, tadi sudah disampaikan oleh Prof bahwa satu pasal yang mengatur hukum agraria di Indonesia itu sumbernya adalah hukum adat. Jadi kalau saudara-saudara tadi menyantumkan buku dua KUHP Perdata itu jelas keliru ya. Tapi yang menariknya adalah sampai sejauh mana peranan hukum adat itu dipungsikan oleh negara kita. Itu. Dalam hal e, terkait dengan memberikan kepastian hukum tadi. Nah penstudi e, ini misalnya kita ambil mahkam ulu misalnya. Tahun kemarin kita melakukan apa namanya di badan kajian hukum itu melakukan apa kerjasama dengan pemerintah kabupaten hukum mahkam ulu terkait administrasi pertanahan. Cuma yang jadi persoalannya adalah Penetapan wilayah adatnya yang sampai hari ini implementasinya itu belum terlaksana. Nah kalau di Malinau itu sudah terbit sekitar 38 SK Bupati untuk penetapan wilayah adat. Tetapi kekuatan hukum mengikatnya juga kan berbeda kalau dia diikat dengan peraturan daerah. Nah saya ingin sampaikan seperti itu pemantik sebenarnya buat rekan-rekan sekalian di program magister S2 ini. Banyak hal yang sebenarnya bisa diangkat uh, untuk uh, apa namanya ditulis dalam hal penyelesaian studi tadi. Salah satunya pengetahuan kita soal digitalisasi dalam membangun sistem uh, administrasi pertanahan. Nah, terkait dengan itu nanti kita akan diskusi panjang lebar, Prof, karena waktu kita masih sampai jam 13.00. Kita uh, mungkin rehat dulu ya sebentar. Uh, atau seperti apa maunya mahasiswa gimana teman-teman mahasiswa S2 ini Apakah langsung tanya jawab boleh Oke okay. siap ya Prof ya kita diskusi saja baik untuk sesi pertama ini kita batasnya 5 dulu deh waktu kita masih panjang ini kan baru setengah 11.30 uh, Oke okay. 11.25 masih ada satu jam lebih satu jam setengah malah satu setengah jam silahkan eh, angkat tangan sebutkan nama eh, apa pertanyaannya atau eh, eh, menyampaikan apa yang ingin disampaikan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Prof Ipek tadi silahkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas uh, kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah uh, nama Abdul Gofur uh, semester 3 insya Allah magister hukum. Uh, berkaitan dengan penyampaian dari Prof tadi bahwa hukum itu merupakan uh, seni dari interpretasi gitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ketika di praktek di lapangan. Eh, tidak adanya kepastian hukum terhadap seseorang yang memang eh, mempunyai hak legalitas atas kepemilikan tanah, misalkan di Kalimantan Timur sendiri, itu marak sekali terjadi kasus tumpang tindih eh, surat kepemilikan, baik itu sertifikat ataupun SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) yang dikeluarkan dari Kelurahan Kecamatan. Uh, istilahnya di bawah tangan gitu ya. Nah, mungkin korelasi yang menjadi pertanyaan tadi adalah: uh, seni dari interpretasi hukum itu seperti apa, Prof? Apakah uh, tidak ada kepastian hukum kepada masyarakat kita ketika memang mereka uh, sudah punya kewenangan atas kepemilikan tanah tersebut? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Izin, Prof. Uh, nama, nama saya Bayu Mandiri. Uh, mohon izin, apa yang saya utarakan ini, apabila nanti agak meleceh, saya minta maaf. Tapi saya merasa masih ada kolerasinya, Prof. Uh, yang saya baca di artikel. Yang tadi saya kutip, pernyataannya Prof, pas masih berdiri posisi sana, ken, mengenai kepemilikan untuk WNA asing. Nah, itu eh, ada apa ya? Bisa dia masuk melalui jalurnya itu nomini, perjanjian nomini di notaris. Nah, apabila nanti terjadi seperti itu, eh, pencerahannya, Prof, seperti apa untuk teman-teman notaris dalam aplikasi pelaksanaannya karena kan itu yang saya apa lihat ada perbuatan melawan hukumnya di situ. Kemudian pertanyaan saya kedua, ini real yang saya alami, saya minta pencerahannya juga. Ada prinsipal saya yang eh, kebetulan eh, pas mendaftarkan hak dari kecamatan itu, PPAT kecamatan. Ke SHM, kemudian diplot tanah yang objeknya sama, ternyata sudah ada SHGB atas nama PTX. Yang saat ini sudah saya proses lagi pendaulan di Tun di Samarinda, seberang. Nah, karena saya kesusahan untuk mencari identitas dari calon tergugatnya itu atau termohonnya itu, uh, maksud saya kalau dikaitkan dengan tadi, PP harmonisasi di daerahnya itu seperti apa dalam di dalam uh, tema kita kali ini yang untuk apa digitalisasinya. Saya rasa itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagi. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam perkenalkan Prof nama saya Dimas Aryadi diputra di sini saya masih maba uh, untuk itu saya mau bertanya uh, Prof jadi uh, sebelumnya uh, saya bekerja di salah satu perusahaan tapi saya sudah keluar tap, nah itu masih ada uh, apa namanya masih ada permasalahan nah, sampai detik ini jadi PKT itu mau saya salah satu anper PKT pak nah antar PKT yang bergerak di kawasan industri core bisnisnya Nah PKT ini mau ada ekspansi, uh, mungkin sudah tahu juga kabarnya dan sudah di groundbreaking oleh Pak Presiden. Itu di Papua Barat, di Fak-Fak uh, ada kawasan industri pupuk, urea dan amoniak di sana. Nah di situ uh, anpernya salah satunya adalah perusahaan saya sebelumnya itu bergerak di kawasan industri disuruh masuk untuk mengelola kawasan industri. Nah sempat ada problematika... Di era Pak Jokowi ini, mungkin sudah tahu juga banyak sekali uh, dikeluarkan PSN, Pak, proyek strategis nasional. Nah, ini ekspansinya ke Papua Barat, Papua yang mungkin uh, daerah otonomi khusus, ya Pak, yang di sana uh, mungkin apa sih namanya, kawasan uh, wilayah adat, hukum adatnya sangat kental, dan juga isu-isu lainnya yang. Dari segi keamanan atau security dan keramahan dalam investasi juga kurang. Nah, di sana juga ada keterkendala pada masih dalam kawasan hutan. Nah, jadi ada beberapa kementerian yang ter... apa ya, namanya terakumulasi di dalam situ. Ada Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan BKPM, dan Kementerian ATR/BPN. Nah, di sini masih ada lempar-lemparan dan sempat ada isu uh, pada saat nanti uh, apa namanya kawasan hutan uh, itu lepas dari Kementerian KLHK, maka Kementerian ATR BPN itu sempat menjanjikan karena ini posisinya pada saat itu masih lempar-lemparan ya Pak antara PKT sendiri pun juga bukan juga bukan BUMN sekarang karena BUMN-nya sendiri itu sudah terholding ke Pupuk Indonesia. Nah, jadi ada Keterbatasan dari sisi siapa yang berhak memperoleh PSN dan PSN ini nanti akan memperoleh hak atas tanah e, nanti untuk e, pro, apa namanya wilayah pabrik tersebut. Nah sempat ada isu bahwa akan e, dikasih HPL pak atau hak pengelolaan. Nah hak pengelolaan ini e, katanya bisa di ber, bisa diterbitkan HGB lagi di atas sekarang kan perusahaan ya Pak otomatis HGB tidak bisa hak milik. Nah itu bagaimana nanti apabila perusahaan Anper ini yang mengelola kawasan industri otomatis kan bisa aja nanti dengan inbreng atau segala macam untuk penyertaan pemegang saham eh, penyertaan saham uh, di sana nanti apabila didasari oleh HPL dan di atasnya ada HGB sedangkan HPL sendiri itu bisa aja serta-merta nanti pemerintah menyatakan perlu lagi di wilayah itu otomatis dilepaskan Pak maksudnya ditarik lagi oleh pemerintah nah itu gimana uh, kepastian hukumnya dari HGB di atas HPL terima kasih mungkin itu Prof mungkin panjang sekali intronya masih ada Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabam Bakara. Ada yang mau saya tanyakan, Prof? Ini kebetulan saya profesi advokat, <tuh> jadi ada beberapa persoalan-persoalan yang kami temui sehubungan dengan uh, tadi yang Prof sampaikan: informasi uh, publik tadi, masalah tanah itu jadi uh, <tuh> dalam hal misalnya kita meminta informasi soal tanah atau pendaftaran tanah itu uh, dalam prakteknya itu masyarakat umum gitu atau advokat itu itu kadang kesulitan atau tidak dilayani oleh kantor pertanahan. Kalau mungkin polisi atau kejaksaan itu mungkin mereka bersurat atau pengadilan bersurat itu sebenarnya gampang aja mereka langsung jawab gitu. Nah prakteknya, contoh misalnya kita ber, ada sengketa antara A dan B misalnya gitu kan, hanya menang gitu, tuntut membayar jumlah uang gitu. Kadang-kadang kan kita sulit mengeksekusi. Kita tanya tuh cari-cari sertifikatnya ada nggak gitu. Nah misalnya kita tanyakan ke BPN gitu, mereka itu tidak memberikan informasi gitu. Tapi, kalau dalam hal-hal lain, misalnya kepolisian atau kejaksaan, mereka itu open banget. Mungkin itu soal sistem informasi tadi. Itu yang pertama. Terus, yang kedua, soal tumpang tindih tadi, mungkin tadi sudah dibahas juga. Ini pengalaman kita juga di beberapa jurisprudensi, atau bahkan di surat edaran Mahkamah Agung, itu dibilang. Sertifikat yang sah adalah sertifikat yang pertama kali terbit itu mungkin bisa di, uh, dilihat dicek nanti ada jurisprudensi atau surat edar Mahkamah Agung. Cuma kita punya pengalaman, Prof. Punya pengalaman itu di tanah di Samarinda ini juga sama-sama bersertifikat itu. Praktiknya tidak seperti itu, teorinya mungkin seperti itu, tapi praktiknya tidak. Bahkan kita yang sertifikat sudah lama terbit ada terdaftar di pertanahan gitu kan tahun 80-an bahkan ketika bersengketa di pengadilan yang terbit suratnya itu 2012-an kalau nggak salah 2012-13 itu itu kita bisa dikalahkan seperti itu mungkin itu soal tadi kepastian itu mungkin itu yang mau saya tanyakan saya kira itu aja terima kasih bro ya terima kasih mas sabam satu lagi karena lima orang kalau nggak ada, oh masih ada. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Nama saya Kristianto, Pak. Uh, kami ingin menjelaskan beberapa hal sebelum pertanyaan kami. Uh, saya kebetulan bekerja di kecamatan dan kecamatan paling ujung di Kabupaten Kutai Timur. Uh, beberapa waktu yang lalu itu ada pengukuran dari BPN kalau tidak salah ke tiga desa di kecamatan Busang, uh, yaitu desa tiga desa ini diukur untuk diterbitkan sertifikat. Nah setelah selesai uh, beberapa waktu yang lalu juga kami bertanya kepada. Sekretaris Desa, salah satu desa, apakah uh, sertifikat untuk masyarakat ini sudah dikeluarkan oleh BPN? Ternyata uh, penjelasan dari sekdes ini mengatakan bahwa hanya satu desa yang bisa dikeluarkan sertifikat, karena dua desa ini di atas IUP-nya PT KNC. Nah. Yang, yang jadi permasalahan bahwa PT KNC ini baru-baru saja masuk ke Kecamatan Busang sedangkan desa ini sudah uh, bertahun-tahun lah di sana uh, Prof. Nah, jadi pertanyaan kami dengan kondisi yang seperti ini seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini? Bahwa desa-desa ini ada di uh, wilayah IUP-nya perusahaan. Seperti itu. Apakah nanti mereka akan di Uh, pindahkan atau seperti apa. Kemudian yang kedua di kecamatan Busang terdiri dari enam desa. Ternyata satu desa itu berada di kawasan KBK. Nah sehingga masyarakat desa kesulitan untuk melakukan aktivitas. Nah, pertanyaan kami seperti apa sih uh, penetapan KBK ini oleh pemerintah sehingga desa-desa uh, ini bisa uh, terkena atau di atas KBK mungkin itu pertanyaan kami Prof terima kasih Baik. cukup untuk sesi pertama jadi Prof ada lima orang mahasiswa yang bertanya tapi kelihatannya ini pertanyaannya ini mau nulis tesis kayaknya <guluh> bahan tesis ini jadi konsultasi kelihatannya Baik, yang pertama tadi ada Saudara Abdul Gapur yang kaitannya dengan soal apa? Eee, SPPT dan SHM, ini mirip sebenarnya pertanyaan dengan yang Pak Kristianto tadi. Kira-kira seperti apa itu Prof menginterpretasikan antara korelasi yang kepastian hukum tadi Prof sebagai seni? Monggo. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, e, ada lima pertanyaan dan sekaligus e, konfirmasi terhadap apa yang tadi saya sampaikan. E, kalau ini nanti mau dituangkan ke tesis, saya ingin berpesan begini, harus mampu menunjukkan perbedaan studi S1 dengan S2. Ya. Kan level studi itu kan ada tiga, segitiga biasanya, yang bawah itu S1, S2-nya di tengah-tengah, paling ujung adalah S3. S1 itu di apa, skemanya Brugging dan Mewesen, -Me biasanya ini di bukunya Prof. Bernard Arif Siddhartha Almarhum, itu studi norma dan dogma hukum. Ya. Asas, aturan, itu di S1. Nah, di S2, terutama MIA, itu bicara tentang teori atau the legal teori. Di S3 itu bicara filsafat dengan tiga parameter ontologi, epistemologi dan aksiologi itu level studi. Nah, pada level S3 eh, S2 maka satu yang perlu diketahui dari lima penanya tadi bahwa hukum agraria Indonesia itu sejak 24 September tahun 60 adalah berbasis hukum adat. Ya, itu yang harus dipegang. Yang dalam hukum adat itu menegaskan bahwa prinsip yang ada dalam hukum tanah Indonesia berdasar hukum adat adalah pemisahan horizontal. Kalau menurut KUA perdata itu perlekatan. Jadi kalau saya punya tanah, rumah, tanaman, apapun yang melekat di atasnya satu kesatuan. Berarti punya saya. Tapi dalam konsepsi adat itu terpisah, Bapak Ibu. Jadi tanahnya bisa milik A, rumahnya milik B, tanamannya milik C, dan seterusnya. Prinsipnya adalah asas pemisahan horizontal. Horizontale beginsel Bahasa Belandanya begitu. Jadi artinya tanah itu bisa dalam kepemilikan satu pihak, bangunan, tanaman, dan properti lain milik pihak lain. Kedua, Tadi ditanyakan bahwa karena ini berkaitan dengan HPL, kalau itu menyangkut pada HPL, maka sejatinya HPL ini tidak dikenal dalam rezim UUPA. Makanya dia masuk dalam kelompok hak dalam pasal 16, 16 ayat 1 UUPA sebagai hak yang akan diatur kemudian oleh undang-undang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1 peraturan Menteri Agraria nomor 8 eh, nomor 9 tahun 65 yang dinamakan sebagai behirs reh hak penguasaan sehingga kalau kita kembali ke nafas atau ideologi yang ada di HPL itu adalah memanfaatkan sebagian tanah dalam penguasaan negara. Yang diberikan catatan di pasal 1 itu untuk kepentingan pelayanan tugas pemerintahan. Jadi tidak boleh sesungguhnya itu untuk kepentingan komersial. Wong itu aset negara kok yang tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jadi kalau itu untuk kepentingan bisnis berarti menyimpang dari prinsip pokoknya. Ini kan debatable sampai sekarang Bapak Ibu sekalian ketika kemudian HPL itu dimaknai dengan salah kaprah. Gitu ya. Itu diingatkan betul oleh Prof. Almarhumah Profesor Ari Sukanti Huta Galung, tokoh senior FBA UI sebagai asisten atau ajudannya Bapak Hukum Agraria Profesor Budi Harsono mengingatkan bahwa HPL itu kata Prof Budi pakai bahasa Jawa gempilan dari tanah negara. Gempilan itu keping potongan pecahan dari tanah negara yang dalam penggunaannya sebetulnya untuk pelayanan tugas pemerintahan. Berarti sosial kapital tujuannya untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan profit itu yang harus dikembalikan ke makna semula nah kedua tadi juga disinggung bahwa kalau suatu hak yang tadi saya katakan asasnya pemisahan urusan dilekati dengan hak sekunder maka jangka waktu hak pokoknya itu ditentukan oleh hak sekunder yang melekat di atasnya itu ya jadi kalau hak di atasnya ini nanti berakhir pada 30 tahun kemudian maka ini juga harus berakhir sesuai dengan hak yang melekat di atasnya sebagai hak se kalau ini dikatakan primer ini sekunder. Jadi kalau sudah tidak digunakan lagi, maka mestinya ini kembali kepada penguasaan negara. Itu ya, kembali kepada penguasaan negara mengingat bahwa HPL ini adalah pelaksanaan dari pasal 2 dan pasal 4 UUPA sebagai hak menguasai dari negara. Itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian termasuk itu mengingatkan kepada diri saya. Kedua, berkaitan dengan soal WNA. WNA ini sudah jelas tadi sudah dikatakan oleh hanya kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia sajalah hak-hak atas tertentu itu diberikan yaitu hak milik, hak guna usaha dan guna bangunan. Pertanyaannya tentu ini sudah ditulis oleh beberapa pakar, Profesor Adi Putra Perlindungan dari USU yang itu bukunya lama kan tahun 80-an. Kemudian Profesor Maria Sriwulani Sumarjono yang sampai detik ini menjadi penasehat senior utama dari Kementerian ATR BPN. Ini guru saya yang sekarang kalau nggak salah sudah 82 tahun menjadi penasehatnya Kementerian ATR mengatakan bahwa terhadap WNA ini memang perlu mendapatkan perhatian serius terutama mendudukkan asas nasionalitas ini supaya nanti tidak tergeser. Ini kan beberapa kali kita diguncang dengan eh, permintaan dari investor agar mereka ini mendapatkan eh, jaminan, kepastian, termasuk yang di IKN itu saya diundang eh, 20 Agustus 2023 oleh Komisi 2 waktu itu bersama-sama kawan-kawan dari UGM dan eh, Trisakti untuk memberikan komentar terhadap lamanya jangka waktu yang diberikan oleh Kementerian ATR BPN terhadap investasi yang ada di sana 190 tahun ini ya. Ini menimbulkan soal kembali ke apa yang tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu, soal kepastian hukumnya gimana ini kalau durasi hak yang diberikan ke mereka itu sangat panjang juga sulit mengontrol ketika kemudian waktu itu diberikan sekaligus. Saya menyarankan sama dengan para pakar tentu saja itu selalu dilakukan bertahap, tidak langsung. Kenapa? Supaya tadi yang saya katakan planning, organizing, actuating, controlling, and evaluating ada proses dilakukan controlling atau pengawasan. Jangan sampai dengan jangka waktu yang sangat panjang tadi, disalahgunakan oleh yang menguasai, disewakan, dipinjamkan, dan seterusnya. Yang itu nanti nir pengawasan atau tidak dilakukan pengawasan, karena di dalam undang-undang pokok agraria, salah satu alasan untuk mengakhiri hak atau mengambil alih kembali haknya, bila mana hak itu disalahgunakan oleh. Subyek haknya termasuk hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan seterusnya. Menurut sistematika Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi sekalipun itu ada Undang-Undang Cipta Kerja sebagai lex spesialis, maka lex generalinya juga harus diperhatikan karena tidak mungkin ada lex spesialis tanpa ada lex generali. Dan tidak mungkin secara a priori Kemudian lex speciali ini semuanya menyingkirkan lex generalinya karena nanti akan melawan sistem hukum yang sudah sudah given sudah uh, harus se seperti itu. Berikutnya soal uh, PKT dan PSN memang ada satu persoalan di dalam nomenklatur Bapak Ibu di dalam pembentukan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka selalu eh, pembentuk undang-undang itu harus diingatkan bahwa tujuan dari pembuatan sebuah regulasi salah satunya adalah terwujudnya kepastian hukum. Nah, ini yang saya pesankan kepada mahasiswa terutama yang di level M apa? Magister atau Master. Maka ingat-ingatlah bahwa tujuan dari penulisan tesis kita nanti, apakah normatif, empiris, atau sosio-legal tetap berpijak pada teori. Karena kalau di level S1, ini kan kalau KKNI-nya level 7, kalau S2 itu level 8, kalau S3 itu level 9. Jadi itu dengan tema yang sama, itu sesungguhnya bisa dikaji dari level S1, S2, atau S3. Tinggal tingkat degree itu berbeda dan teoritikal analisisnya juga berbeda. Nah di level S2 sudah tidak layak untuk mengajukan pertanyaan untuk mengetahui dan dana. Ini deskriptif, ini S1 ini. Jadi kalau S2 pertanyaan penelitian itu mestinya tujuannya adalah untuk menganalisis dan menemukan bla, bla 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 Jadi sudah tidak lagi level deskriptif. Deskriptif itu cerita apa adanya. Kita foto dengan HP, jepret kita cerita, oh foto ini adalah begini. Sudah. No analysis. Nah itu yang perlu diketahui. Nah oleh karenanya kembali ke tema pokok tadi, ketika sampai pada level itu soal PSN dan apa tadi PKT itu wajib untuk dipertanyakan tentang parameternya apa? Atau pertanyaannya begini, kapan suatu objek itu dikualifikasikan sebagai PSN? Karena seringkali kita berdebat di definisi, Pak. Si A ngomong begini, si B ngomong begitu, si C tanpa ada parameter. Terus arah tujuannya apa kalau begitu? Ini kan masalah. Oleh karenanya, di dalam soal pertanyaan ini, pada level S2, itu sudah harus ditunjukkan apa yang dimaksud dengan PSN, Proyek Strategis Nasional, itu apa. Karena kembali seperti yang saya katakan tadi, Tue juristen Dreamingen kata Soekarno, bila dua orang sarjana hukum ketemu yang muncul ada tiga definisi, A, B, dan kompromi A dan B. Nah ini jadi debat tebal akhirnya. Maka, untuk menyudahi ini, maka harus disudahi dengan parameter yang digunakan. Apa untuk menetapkan sebuah proyek atau kegiatan itu dikualifikasikan dengan PSN, proyek strategis nasional yang membedakan dengan proyek yang lain? Jadi, kita tidak cukup hanya bermain-main soal definisi setiap orang bisa kok mendefinisikan, tapi ini kan menimbulkan kekaburan. Jadi yang dipakai untuk menganalisis ini adalah teori interpretasi. The theory of inter legal interpretation yang jumlahnya 8 sampai 11 itu kan. Teori tentang interpretasi. Hukum ini mainnya kan di kata-kata. Gitu ya. -kata. Kalimat semua orang bisa mempersepsi dengan sudut pandang masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan pandangan yang berbeda-beda kita bisa menyamakan persepsi. Salah satu diantaranya adalah menunjukkan parameter apa yang digunakan untuk compromising, untuk mengkompromikan dari angle atau sudut pandang telaah yang berbeda-beda tadi Bapak Ibu. Karena enggak nanti enggak berkesudahan semua menggunakan definisi masing-masing. Contoh misalnya perdebatan tentang land acquisition, pengadaan tanah untuk kepentingan umum Undang-Undang 2 2011 pasal 1 mengatakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum adalah pasal 1 mengatakan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan e, rakyat banyak. Tapi kemudian bertanya, kapan itu dikatakan kepentingan pembangunan? Kapan itu kepentingan rakyat banyak? Dibuat tebel, semua membuat alasan yang menurut persepsi masing-masing. Maka Prof. Maria Sumarjono memberikan penegasan mestinya tol ukurnya tiga. Dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor, dimiliki oleh pemerintah sebagai penyandang dana, pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten. Yang ketiga adalah non-profit. Maka saya sesungguhnya sangat tidak setuju dan itu sudah saya tuangkan ke beberapa tulisan jurnal, lah kalau jalan tol ya enggak masuk kepentingan umum itu uang itu profit kok. Ya jadi rancu nanti. Karena jalan tol pasti profit, enggak ada ceritanya. Yang dimaksud kepentingan ya jalan umum yang kita bisa semua mengakses itulah kepentingan umum. Enggak pilih-pilih orang. Berarti kan di situ ada ketidakadilan ketika yang dimaksud kepentingan umum itu adalah yang membayar, yang tidak bisa bayar bukan. Itu kan injustice atau menyingbulkan tafsir yang menimbulkan ketidakadilan. Jadi artinya penegasannya apa? Parameternya apa? Dan parameter itu harus fix. Tidak multi interpretasi atau multi tafsir. Nah, itu rancu terus kan? Apalagi kalau di pasal 10 itu kegiatan yang dimasuk kepentingan umum itu jadi A sampai N tambah sekarang A sampai Z termasuk PSN tadi. Wah, tambah rancu lagi Semua masuk ke situ. Karena begini Nur Fauzi Rahman, Mas Oji ini aktivis agraria mengatakan neoliberal itu seperti sesuatu yang yang seperti demon apa? Hantu diusir lewat pintu gak bisa masuk lewat jendela jendela ditutup lewat lubang angin-angin lubang angin-angin ditutup lewat lubang kunci jadi apapun cara dia akan tempuh supaya kepentingannya terakomodasi untuk mempengaruhi kepentingannya gitu ya salah satu diantaranya yang dia pakai entry point adalah undang-undang pengadaan tanah itu yang dia masuk ke sana dengan membawa misinya yaitu misi profit oriented tadi seolah-olah itu kepentingan umum. Padahal bukan, itu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam berpikir hukum kita harus mampu mengembalikan kepada ruh yang sesungguhnya. Jangan sampai kita terbawa kepada konsepsi yang sesungguhnya itu melenceng dari apa yang ada. Jadi begini Bapak Ibu yang terutama yang dari praktisi, ketika Bapak Ibu kuliah maka sesungguhnya bapak ibu itu sedang lepas baju pak ya nanti kan saya telanjang pak bukan itu maksudnya itu kalimat bersandi bahwa from legal practitioner to legal scholar menjadi akademisi nanti ketika sudah di sudah lulus balik lagi kepada legal practitioner jadi artinya apa kuliah itu untuk membekali legal thinking from theoretical perspective Begitu, jadi ada gunanya. Bapak ini punya senjata lebih dari saya karena saya ini pure legal scholar atau akademisi. Bapak ibu adalah bagian dari praktisi, dan itu senjata bapak ibu yang tidak kami punyai. Tapi jangan salah mempersepsi, begitu loh. Artinya, gunakan pengalaman bapak ibu sebagai praktisi untuk sekarang menjadi legal scholar menjadi sementara jadi akademisi. Mohon tidak lama-lama. Nanti kalau lama-lama tidak -lama, bisa keluar nanti. Gitu ya. Secepat mungkin Bapak Ibu. Seperti di luar negeri itu loh. S2 itu sekitar 14 atau 17 bulan. Paling lama. Jangan sampai seperti zaman saya itu mahasiswa abadi. 8 tahun, 10 tahun. ini. Sri Sultan dulu itu saya masuk, saya SD tapi wisudanya bareng saya tahun 82 eh 83 jadi beliau S1 nya itu saat saya SD tahun 68 saya itu masih SD kelas berapa ya kelas 4 tapi lulusnya S1 barengan saya tahun 83 kesuwen nanti gosong kalau di masa itu Uh, ngolahnya kelamaan nanti gosong nggak enak dimakan. Nih. Nah kembali ke persoalan berikutnya bahwa uh, soal sertifikasi tanah yang pertama kali memang ini sebuah prinsip yang sudah ditorehkan sejak di buku dua KUA perdata Pak yang di situ mengandung asas atau prinsip uh, resiherheit kepastian hukum, legal certainty-nya di situ. Jadi sertifikat yang pertama kali itulah yang dijadikan pegangan bahwa informasi atau datanya adalah data yang paling benar di antara rentetan produk-produk sertifikat selanjutnya. Walaupun di situ mungkin belum bisa dijamin kepastiannya. Tapi paling tidak, itu menjadi petunjuk bahwa nanti di dalam pengambilan keputusan ini, karena sering ditanyakan kawan-kawan dari kepolisian, jadi eh, hampir setiap satu bulan itu, dua tiga kali, kawan-kawan dari Polda Jatim itu, entah ke rumah saya atau ke kantor, itu nanya, "Pak, saya mau tanya, silakan, Pak, ya, empat lima orang begitu untuk menanyakan kasus yang beliau tangani." biasanya kalau soal pidana itu saya serahkan ke Pak Dr. Priya Mika, Kalau itu mau maju biasanya saya saya kulonungun dulu yang senior dulu Prof. Bakri, Prof. Zuhari Ningse, baru kalau tidak bersedia ya sudahlah saya serepnya saja itu. Saya suka senang jadi ban serep daripada anu apa rasanya kok bahasa Jawanya tuh kemeruh sok-sokan Saya enggak suka. Ya nuwun ke senior, bagaimana Prof bisa nangani? Wis di imam majalah. ya sudah saya nanti yang maju gitu. E, berikutnya soal ini Bapak-Ibu sekalian, soal e, ya keinformasi publik itu memang menjadi bagian dari sebuah tuntutan masyarakat modern ketika e, ada data penting dari pemerintah untuk layak diketahui oleh publik. Karena memang hak atas informasi ini, setahu saya, itu dijamin di konvensi internasional sebagai bagian dari human rights. Jadi, right to public information is a part of human rights. Jadi, itu yang menjadi bagian dari hak asasi. Maka, tidak ada dasar bagi negara untuk menutupi atau menghalang-halangi masyarakat atau pihak manapun khususnya rakyat untuk mengetahui secara benar informasi mengenai e, pertanahan yang tadi bapak menanyakan ke saya sesungguhnya tidak mudah betul pak saya pernah mengalami sendiri dua kali satu saat saya itu diajak ke Batam dan ke Bandung padahal di sebelah saya ini pejabat eselon satu pak. Kapus Litbang BPN ini kan kurang tinggi apa jabatannya? Kepala Pusat Penelitian Pengembangan. Ketika kami ke sana, beliau itu kebetulan enggak pakai baju res pemerintah resmi. Pakai baju biasa, neliti ceritanya. Saya sebagai konsul, konsultan atau rekan diskusinya, datang ke kantor pertanian Kanwil BPN eh, Jawa Barat dan Batam, ditolak, Pak. Siapa Anda? Saya peneliti, Pak. Siapa ketuanya? Saya tunjukkan ini Pak orangnya Pak. Rupanya beliau tuh enggak tahu bahwa ini bosnya loh ini. Pak Kapus Bang ini kurang tinggi apa coba? Gitu. Oh maaf Pak, baru kalau baru maafnya muncul setelah nunjukkan kartunya ini loh saya. itu Baru dikasih data. Waduh luar biasa ini. Atau biasa di luar ini. Kok sampai kok sampai enggak tahu ini salah satu bosnya. Ditolak Pak kami. Tolak mentah-mentah. Enggak -mentah. Enggak mau kami memberikan data ini secret katanya itu jadi artinya ada hal-hal tertentu yang memang satu institusi itu perlu dilakukan sebuah reformasi agar wong oh kami ini kan bukan mengorek-ngorek kelemahan toh cari data itu kan bukan mengulik-ulik kelemahan justru kami sebagai legal scholar ini mengetahui datanya seperti apa dan pertanyaannya tentu apa yang bisa kami kontribus kontribusikan sebagai expertise kami untuk benahi ini loh. Bukankah kami ketika riset itu kan menandatangi surat toh bahwa akan meneliti sesuai apa adanya, tidak akan menyalahgunakan data dan seterusnya. Kenapa kok ini tidak dipercaya itu kan pertanyaannya. Tetapi justru yang asing yang lebih diberikan karpet merah untuk meneliti. Nah, ada pengalaman menarik itu ya. Saya kebetulan dengan Prof. Adrian Petner melacak riset disertasi beliau ke PTUN Bandung, Pak. Bu. Beliau ini neliti social legal tentang PTUN di Bandung sebagai disertasi doktor beliau di Leiden. Sekarang Profesor Willem Adrian Willem Metner itu direktur Van Polenhoven Institute. Nah, itu weloknya, Bapak Ibu. Van Vollenhoven Institute itu adalah sebuah pusat kajian sebagai bagian dari uh, uh, Rechtsgeleerde fakultet di Leiden, jadi bagian dari dari Fakultas Hukum Leiden. Tapi dia boleh melakukan perjanjian kerjasama dengan luar. Nah, salah satunya dengan Indonesia mungkin beberapa kali Bapak Ibu dosen dari Leiden ke sini, gitu ya, mungkin Prof Adrian atau yang lain itu mendapatkan dana yang sangat luar biasa untuk meneliti tentang Indonesia. Salah satu yang digunakan basis datanya datanya Van Holloven itu yang disimpan di bawah sungai. Perpustakaan Van Holloven itu kan di bawah sungai, Pak. Itu hebatnya Belanda, arsipnya itu di bawah sungai tapi enggak pernah apa? Rusak. Kering betul. Makanya insinyur Belanda itu nomor jago nomor satu dunia untuk bangunan sipil bawah air kering itu jadi saya masuk ke lorong gitu tebelnya pintunya mungkin sekian pintu besi ngeri itu kalau ditutup jelak gitu itu semua koleksinya Van utuh lengkap baik dalam bentuk digital maupun virtual sempat 100 hari di sana ngerasakan juga kuliah S2 dan S3 di Belanda emang beda rasanya Pak Bu. jadi isinya setiap hari bahasa jawanya ngerges pak karena harus baca buku isinya diskusi tidak dikuliahi begini enggak, ada tema gitu, pak imam oh, cuma lima orang jadi kalau enggak bunyi kelihatan nih <guluh> enggak kelihatan pak imam bukunya sudah dibaca sudah, berapa yang dibaca? delapan pak, coba bunyikan buku satu ngomong apa, buku dua bahasa inggris semuanya, wah jadi setiap hari untungnya nggak minum blue track, bu, <laughs> blue drink <track> betul ini. <laughs> Jadi itulah bedanya kuliah di luar negeri itu isinya tiap hari diskusi dari setengah sembilan pagi sampai jam lima sore. Nah kembali ke poin semula intinya bapak ibu sekalian bapak pada level itu bapak ibu maka mohon nanti kalau saya terbuka untuk nanti saya di wa boleh mau nanya lewat email boleh level kita sudah di serata 2 konon katanya serata dua ini bridging jembatan untuk menuju derajat tertinggi sekolah yaitu doktoral jadi dia adalah penjembatan e, menuju kepada doktor nah oleh karenanya perbanyak gunakan teori ya bapak ibu minimal berapa pak satu tapi janjinya jangan banyak banyak supaya keren pak Tesis ini saya akan analisis dengan 10 teori. Nanti ditagih nanti. Rumusan masalah satu dibahas, teori satu, teori dua, sampai teori ke sepuluh. Nanti disertasinya sekian. Apa? Tesisnya. Enggak selesai, Pak. Satu saja atau dua saja cukup. Enggak usah keren-kerenan deh. Kerennya nanti. Gitu ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian eh, yang Menarik tadi adalah soal perizinan. Perizinan ini kan dibagi dua, Bapak Ibu, dalam arti kata sempit dan dalam arti kata luas, karena kalau dalam arti kata luas, perizinan itu adalah persetujuan pemerintah kepada pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berdampak secara administrasi negara, karena domain perizinan itu adalah ke TUN, Tata Usaha Negara. Rujukannya itu tadi Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, izin dalam konteks ini itu harus dimanai dalam arti kata yang sempit, bukan dalam arti kata luas. Saya ini me 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 mensitasi dari pendapat Profesor Pilipus Mandiri Hajon Uner yang sesungguhnya soal perizinan itu merujuk pada dua dosen di Utrecht. Ya, itu Profesor Wefting dan kawan-kawan sudah membuat diktat tentang hukum perizinan. Jadi perizinan tidak lain adalah persetujuan pemerintah kepada pemohon untuk melakukan satu jenis perbuatan hukum tertentu yang pada umumnya dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena menimbulkan dampak buruk maka perizinan itu adalah sebuah pengecualian dari tidak boleh menjadi boleh. Itu loh yang harus kita pegang. Dalam konteks pertanahan, maka harus dikembalikan kedua kakinya tadi, kaki publik atau kaki privat atau dua-duanya. Jadi ketika kita menatap teori, maka kita harus mengkontekstualkan teori itu ke dalam kasus atau fakta itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mengabstrakti kasus eh, apa teori untuk kita terapkan ke faktanya atau case-nya sehingga proper atau appropriate pas dengan kebutuhan kasusnya. Nah, dalam kasus tentu saja itu saya mengacu kepada bukunya Profesor Philipus Hajon dan Bu Prof Tati Sri Jamiati, dua-duanya dari UNER, mengatakan bahwa case approach juga menurut Prof. Peter Mahmud Marsuki juga dari UNER, senior saya Profesor Sudarsono, maka dalam case approach itu tentukan masalah hukumnya apa, normanya yang akan digunakan sebagai pisau analisis, dan gunakan teori apa yang kita gunakan nanti dijabarkan sebagai sebuah studi. Ingat, kalau itu berkaitan norma, ada empat kemungkinan: konflik, kabur, tidak lengkap, dan kosong. Kedua, norma selesai, mengkaji konsep atau dinamakan konseptual approach yaitu pengertian-pengertian tadi keadilan, kepastian hukum, perizinan itu yang kedua yang ketiga adalah case approach yaitu dengan kasus monggo mau sudah diputus pengadilan kita evaluasi lagi kasusnya atau kasus itu sedang ongoing sedang berjalan baik litigasi maupun litigasi yang terakhir adalah dengan komparatif approach, membandingkan yang satu dengan yang lain antar daerah di dalam domestik nasional atau antara Indonesia dengan negara lain jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian itu dalam penelitian hukum normatif mudah-mudahan bisa menjawab walaupun secara garis besar saya kembalikan ke Pak Dr. Hairan Baik, terima kasih Prof Imam. Uh, tadi dari lima pertanyaan, uh, pertanyaan dari lima penanya itu dijawab uh, seluruhnya. Ya. Tapi ada yang menggelitik Prof sebenarnya dari lima pertanyaan tadi yang terakhir dari Pak Kristianto ya. Mana Pak Kristianto tadi? Oh uh, ya, dari kecamatan Busang ya Pak ya. Jadi Kecamatan Busang itu paling ujungnya Kutim. Saya pernah ke sana dulu, Pak, tahun 2013. Itu perbatasan dengan Malinau ya, Pak ya? Tabang, Tabang Kukar. Nah, itu sama. Jadi kalau sebelah barat tuh dia ke Malinau, Pak. Apokayan. Ya, itu. Dan itu isunya nanti mau dimekarkan, Pak. Yang Apokayannya itu. Nah, memang kalau kita mengamati case-nya Pak Kristianto, ini ada semacam dilematik di tataran norma, Prof. Artinya, untuk pendaftaran tanah ini kelihatannya antara kewenangan pusat di bawah BPN tadi dengan pemerintah daerah, itu ada miss ketika BPN masuk menetapkan berapa enam desa tadi itu saya nggak tahu apakah dia pemberitahuan juga enggak kepada pemerintah daerah atau penetapan untuk penerima itu nah itu jadi persoalan itu masih masih banyak di lapangan ternyata nah kemudian tadi kasusnya Pak Kertianto itu yang dari dua desa yang dipenuhi tadi alas haknya apa pak apakah langsung PTSL langsung dikeluarkan atau ada alas hak SPPT mana apa kita diskusi ya pak ya ya langsung Yeah. Ya. Baik Pak, uh, sepengetahuan kami itu petugas langsung datang turun ke lapangan, mm. apakah dia memakai alas hak atau seperti apa kami belum tahu juga Pak yeah. tetapi dalam penjelasan dari desa-desa yang kami tanyakan bahwa memang itu program pemerintah katanya, yeah. sehingga diukurlah semua desa yang ada di situ, uh, karena yang berkatannya ini ada tiga desa nah yang di situ yang kami pertanyakan apakah sertifikatnya sudah keluar dari BPN atau dari Pertanahan tadi ya. nah kemudian jawaban dari salah satu Sekdes itu yang menyebutkan bahwa katanya sertifikat tidak bisa keluar karena uh, dua desa itu masuk dalam IUP-nya ya. PT KNC seperti itu PT KNC Mbak. ya ya PT KNC ah, PT K itu izinnya dari mana uh, ini juga kami belum tahu pak, hmm. tapi yang jelas PT KNC ini adalah uh, salah satu perusahaan sawit, bukan batu bara? Oh, tambang. Uh, tambang batu bara sebagai penopang untuk uh, perusahaan etanol yang akan dibuka di Kabupaten Kutai Timur. Uh, jadi PT KNC ini adalah salah satu um, pemasok bahan bakunya, pak. Ya. Yeah. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Okay. Nah, itu salah satu dilema di lapangan, Prof. E, mungkin bisa dihubungkan juga dengan digitalisasi ke depannya itu supaya ada harmonisasi antara e, pemberian izin sebagaimana diatur di PP nomor 5 tahun 2022 dan kewenangan di daerah pemberian izin itu PP 6 tahun 2022 dengan soal penerbitan IUP tadi dengan, dan hak atas tanah milik masyarakat tadi. Artinya ketika masyarakat mengajukan PTSL BPN mengukur ternyata itu sudah keluar iupnya. Nah, kalau iup sudah keluar, otomatis nanti itu kan jadi alas hak untuk diterbitkan HGU. Ini juga jadi eh, problem di lapangan. Artinya sinkronisasi aturan kita itu belum sampai ke sana, Prof. Nah itu kira-kira begitu, Prof. Yang terjadi di saya coba menjambarkan dari Pak Kristianto tadi. Nah ini. Eh, Bagaimana sebenarnya hukum kita melihat dari sisi norma tadi, Prof? Kalau terjadi hal-hal seperti itu, baik Ketangan. menarik Pak, Pak Dokter e, pertanyaan dari Pak Astianto. E, begini, dari apa yang tadi saya sampaikan e, kita lihat atau kita lihat sebentar, kita lihat sebentar karena kena ajan. Ya. Mohon izin kita sebentar. ya. Monggo, monggo ya. Baik, kita lanjutkan karena azan sudah usai dengan dan dari suara azan itu nanti kita tetap mendapatkan barokah petunjuk dan eh, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dari pertanyaan Pak Astianto tadi, saya teringat kepada norma yang sesungguhnya ini menjadi sebuah problem yang sampai sekarang eh, belum pernah di

pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang sampai sekarang masih berlaku sekalipun sekarang ini atau sejak amandemen keempat MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi kedudukannya adalah sekarang lembaga tinggi negara setara dengan DPR, DPD, BPK dan seterusnya itu pernah membuat di era Presiden Megawati Soekarno Putri yang sesungguhnya amanatnya tertuju kepada beliau. Di dalam ketetapan MPR itu ditegaskan bahwa problem dasar di dalam tata kelola sumber daya alam dan agraria sehingga perlu dilakukan pembaruan, saya menyebutnya bukan pembaharuan, tetapi yang betul adalah pembaruan karena kata dasarnya adalah baru bukan baharu. Maka di situ ada perintah untuk melakukan akselerasi kelembagaan dan pengaturan berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam. Jadi akselerasi itu adalah menyeras, memadu serasikan kalau istilah para pembentuk undang-undang kenapa karena terjadi inkonsistensi antara aturan kementerian satu dengan kementerian yang lain, antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Itu yang sudah diamanatkan oleh TAP 9 MPR 2001. Itu satu. Kedua, dari informasi itu saya kembali mengingat kepada amanat undang-undang nomor 5 tahun 1960 sebelum undang-undang 11 2020 tentang cipta kerja itu dibuat atau disusun oleh pemerintah. Pada undang-undang pokok agraria itu ditegaskan bahwa selain menganut asas pemisahan horizontal maka pengelolaan sumber daya agraria itu menurut Undang-Undang 560 dilakukan secara berjenjang. Di mana menurut pasal 14 dan 15, Yungto pasal 4, itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai kepada pemerintah para level bawah yaitu pemerintahan desa. Kita sudah punya Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Bapak-Ibu sekalian, dari ketentuan-ketentuan yang saya sebut tadi, mengamanatkan kembali kepada pertanyaan Bapak, sesungguhnya kalau terjadi seperti itu, kita harus kembali to basic Pak, kembali ke basisnya. Bahwa kelembagaan pengelolaan agraria dan pertanahan itu sejatinya adalah pemerintah yang bisa diamanatkan kepada provinsi atau Kabupaten Kota walaupun subyeknya itu lahir lebih dulu kan begitu tahu pertanyaan Bapak jadi pemerintah itu dimengkarkan tapi subjek ini sesungguhnya sudah di, sudah punya hubungan hukum dengan tanah atau wilayah itu sebelum daerah itu dimengkarkan pertanyaannya tentu kalau terjadi seperti ini bagaimana Pak harus dikembalikan bahwa tata kelola sumber daya agraria dan pertanahan itu tetap pada kewenangan pemerintah itu walaupun itu juga bisa kita lihat di lampiran undang-undang nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah di mana kue itu sudah dibagi Pak kapan atau di mana itu wewenang pemerintah pusat wewenang pemerintah provinsi wewenang kabupaten kota itu kan persoalannya, sehingga kalau terjadi seperti ini, maka harus dikembalikan kepada rohnya semula bahwa ini tetap dalam kewenangan pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan luas kewenangan yang dimiliki oleh daerah itu. Jadi, tentu bukan pemerintahnya yang harus mengikuti IUP-nya, tapi pemegang IUP itu yang harus mengikuti pada kewenangan ini karena itu sudah menjadi amanat pasal 2, pasal 4, pasal 16, dan pasal 14, dan 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi kita kembalikan ke ruhnya. Bukan pemerintahnya yang mengikuti ininya Pak. Bukankah itu baru terwujud setelah itu ada pemberian hak kan? Setelah memohon maka muncul SKPH. Ya, jadi bukan pemerintah yang baru ngikuti UUP-nya enggak karena dia yang punya otoriti dari hak menguasai negara yang terjabarkan dalam pasal 2 UUPA. Jadi kembali ke asasnya Pak. Normanya kembali ke asas. Karena dalam struktur berpikir hukum asas adalah sesuatu di balik norma. Dia adalah menjadi pemandu dari kaidah atau norma. Jadi ketika normanya bermasalah kembalikan ke asasnya itu ya struktur berpikir hukum itu ada di bukunya banyak itu Profesor Benat Arif Sidata judulnya ilmu hukum terus bukunya Van Meewisen dan Brugging itu juga diterjemahkan beliau dan seterusnya jadi kembalikan ke asasnya sehingga nanti kena menjawab masalahnya bukan berbasis pada normanya ketika normanya bermasalah di situ antara undang-undang pokok agraria undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang perizinan. Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menjawab secara tutup poin dari pertanyaan tadi. Dan itu menarik Pak. Dan saya senang Bapak Ibu sekalian ketika kuliah tamu, ruangan ini hidup begitu ya. Kalau saya kembalikan dulu pengalaman di UB, mereka senang masih menjadi pendengar yang baik Pak. Bukan menjadi penanya yang baik atau perespon yang baik itu yang saya agak sedih ketika jadi dosen kuliah tamu di MIH UB Malang dan MKN UB Malang karena kami juga punya cabang di Jakarta ada Magister Ilmu Hukum UB Jakarta dan Magister Kenotariatan UB Jakarta di Tebet kurang begitu apa ya responsif nah ini saya senang Bapak Ibu sangat Responsif dan menyimak dari apa yang kami sampaikan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Prof Imam. Tadi sudah dibisiki sama panitia jadwal sebenarnya sampai pukul 13, tapi dipercepat sampai 12.30 saja. Berarti waktu kita hanya tertinggal sekitar tiga menit. Berarti uh, penanya baru lima, ini sebenarnya uh, menarik. Sebenarnya, ya, uh, misalnya tadi hubungan soal nomini, tadi dari pertanyaan Mas Bayu, Benar? iya, <laughs> silakan Prof. jadi nomine itu, Bapak Ibu? Itu ada sebuah disertasi yang dulu saya tentang habis-habisan, rupanya yang membimbing itu senior saya yang kurang begitu paham sebetulnya makna di balik itu apa? Itu penyelundupan hukum Bapak Ibu ya. sekalian. nomine itu penyelundupan hukum pasti penyelundupan, sudah. Ya, Karena dulu Prof Budiyarsono sama Prof Sudarco Gautama itu sudah mewawanti wanti hati-hati undang-undang ini. Itu bukunya tahun 60, Pak. Ketika UPA ber diundangkan 24 setel. Tidak berapa lama kemudian dua profesor itu membuat buku. Judulnya komentar atas undang-undang pokok agraria. Itu sudah mewanti-wanti undang-undang ini nanti akan banyak diselundupi orang menghindar. Orang Indonesia kan sukanya ngeles, Pak. Ngeles kalau tek ini. Tek gini, wah Luwes sih orang Indonesia, luar biasa. Orang Indonesia, orang Indonesia itu dua, Pak. Selain ngeles dia pinter modifikasi. Betul, Pak. Jadi kembali ke nomine itu menurut Profesor Budi Arsono dan Profesor Sudar Gogutama nama cinanya ada Go Xiong, seorang ahli hukum E, perdata internasional mengatakan ini perbuatan Alibaba nyelundupi hukum untuk atau agar WNA ini punya kesempatan untuk mendapatkan hak milik. Caranya bagaimana? Pinjam nama. Jadi nomine itu pinjam nama WNI oleh WNA. Jadi secara de jure itu namanya si WNI. WNI. Tapi secara de facto karena yang ngebosi WNA itu adalah milik si WNA. Jadi itu apapun juga motifnya itu penyelundupan hukum, Bapak Ibu. Ya. Nah untuk membarier ini maka kita harus konsisten untuk menegakkan itu. Jangan sampai perbuatan penyelundupan hukum ini berlanjut-lanjut. Apapun alasannya, jangan membuka lubang untuk WNA itu bisa punya hak milik atas tanah di Indonesia. Bahaya. Itu ya, bahaya Cara yang kedua biasanya lewat Perkawinan campuran itu yang dikatakan Prof. Diyarsono, pura-pura ngawini Orang Indonesia supaya Dia bisa punya tanah hak milik di Indonesia Itu perbuatan curang Dan culas Karena apa? Memanfaatkan orang BNI supaya bisa punya Tanah, yang sesungguhnya beliau ini Dilarang, karena apa? Karena dia WNA Itu loh Pak yang harus Kita sadari, oleh karenanya Kita harus membuat Deskripsi aturan itu dengan definisi yang jelas dan tidak multitafsir, supaya itu tadi tidak ada celah untuk kita melakukan penyelundupan hukum. Jadi, nomine itu saya tegas katakan, upaya penyelundupan hukum agar seseorang yang seharusnya dilarang itu bisa mendapatkan hak milik atas tanah. Yang sejujurnya itu terlarang bagi mereka karena dia WNA. Demikian Pak. Baik. Terima kasih Pak Prof. Plus dulu buat Pak Prof. Sayang sekali waktunya singkat sekali. Uh, sebenarnya dari lima penanya itu aja udah dikembangkan bisa satu jam lagi Prof. <laughs> Misalnya parameter PSN. Di Kaltim kan banyak sekali PSN. Termasuk di Kaltara juga. Ada beberapa PSN. Itu juga uh, seru kalau mau diteliti sebenarnya. <laughs> dan uh, dengan demikian uh, perkuliahan perdana kita karena waktu sudah pukul 12.30 kita akhiri saja. Terima kasih banyak atas perkenan dan waktu Pak Prof Imam mengisi perkuliahan perdana di Program Magister Ilmu Hukum S2 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini. Semoga pencerahan hari ini membuka ruang pikir Terutama, mahasiswa penstudi S2 ini bisa berpikir lebih kritis dalam hal uh, terkait dengan hukum agraria, uh, dengan membandingkan case kes yang ada, yang bisa dijadikan uh, bahan untuk menulis sebagai tugas akhir ke depan. Uh, teknisi, tolong ditampilkan penutupnya. Penutupnya, Mbak, uh, uh, slide paling akhir. Mungkin ada close statement dulu dari Prof. Ya, silakan Prof. Silakan Prof. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu masih punya ada pertanyaan yang belum terjawab secara tuntas, silakan dihubungi website kami di sini dan nomor kontak saya ada di sini. Dengan senang hati, kami akan menjawab semua pertanyaan kalau Bapak Ibu berkenan untuk menghubungi kontak ini. Demikian yang dapat saya sampaikan lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi saya senang bisa berada di Samarinda ini setelah 12 tahun yang lalu saya berada di sini bersama-sama dengan Adinda yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, senang sekali salam dari Pak Dekan dan eh, dekanat dari Fakultas Hukum Brawijaya mudah kerjasama ini tetap berlanjut dalam rangka mengembangkan ilmu eh, hukum termasuk di dalamnya adalah hukum agraria. Sekali lagi penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Fakultas Hukum Universitas eh, Mula Warman, Dekanat dan para pimpinan serta para mahasiswa sekalian. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, berakhirnya acara kita dan hari hujan itu artinya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkah buat kita semua. Untuk itu saya kembalikan kepada panitia. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan applause sekali lagi yang meriah untuk uh, moderator dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Demikian rangkaian acara kuliah perdana mahasiswa baru program studi magister hukum dengan tema membangun sistem informasi digitalisasi pertanahan dalam administrasi pertanahan daerah. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara hari ini. Akhir kata saya Penny mohon undur diri. Wabilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa foto bareng dulu, boleh silakan. Okay. Baik yang mau berfoto bersama profesor, disilakan. boleh maju semuanya nanti naik di atas juga nggak apa-apa. Oh iya, dosen dulu ya. Silakan, silakan bapak ibu dosen. Ibu Najida, silakan.